Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 2 Sebetulnya dalam hati kedua suami istri itu ingin sekali melompat ke atas pohon untuk mengambil goloknya luleng, namun mereka khawatir benda itu akan membangkitkan kenangan mereka kepada seng anak, maka sampai sekian lama keduanya tidak mempunyai keberanian untuk mencabutnya. Bahkan mereka membicarakan urusan yang tidak penting. Sebunet Netni mau tertawa terkekeh-kekeh. Tampaknya baik dari golongan sesat maupun lurus semuanya mengincar kita. Sekarang sudah kepalang tanggung, sebaiknya kita tidak usah mengantarkan kota ini ke Suceo, biar kita tunggu mereka di sini saja. Kita suruh mereka mengadu ke siapa yang menang akan mendapatkan kota ini. Rasanya, biarpun hubungan Huyan Bun dan Tachi sangat baik, tapi untuk mendapatkan kotak ini mereka juga akan saling membunuh, katanya Lu Sin Kong tidak menjawab Sampai lama dia merenung, akhirnya ia berkata dengan nada bergetar Hu Jin, bagai, mana kalau kita M, bil saja golok itu kau saja yang ambil sahut sebonet Nio dengan nada Sedatar mungkin Sebetulnya hati kedua suami istri terasa pedih sekali, namun mereka sudah hidup bersama selama puluhan tahun, siapapun tidak ingin seorang yang lainnya menderita. Kasih sayang antara mereka yang dalam membuat mereka saling menjaga perasaan masing-masing. Lusin Kong mengeraskan hatinya. Dia melompat naik ke atas pohon siung itu, tampak golok anaknya tertancap. Pada batang antara dahan dan ranting, di bawahnya terselip selembar kertas. Diam-diam Lusin Kong merasa heran. Dicabutnya golok itu, sekaligus tangan satunya meraih kertas tersebut. Setelah itu dia baru mencelat turun. Hujin, di bawah golok ada selembar kertas, katanya. Sebunet ni maut mengambil kertas itu dari tangan suaminya lalu diperhatikan beberapa saat. Tapi di atas kertas itu hanya ada lingkaran-lingkaran berwarna hitam, tidak terlihat tulisan satu huruf pun. Walaupun bentuk lingkaran itu ada yang besar dan ada yang kecil, namun perbedaannya tidak banyak. Lagi pula barisannya rapi sekali. Hal ini membuktikan bahwa tadinya di sana terdapat tulisan yang berderet, tapi kemudian ditutupi oleh seseorang dengan lingkaran-lingkaran dan tinta hitam. Sebunet Nimar membalikan kertas itu, di belakangnya hanya hamparan putih tanpa tulisan apa-apa Kembali kedua orang itu tertegun untuk sekian lamanya Kertas itu tidak berbeda dengan serentetan kejadian lainnya Tetap merupakan misteri Lu Xin Kong memutar-mutar golok di tangannya Di benaknya kembali timbul bayangan luleng yang lincah saat berlatih dengan golok itu Tanpa terasa matanya mulai membasah kemudian air matanya mengalir setetes demi setetes di pipinya yang mulai keriput. Di saat hatinya semakin pilu, telinganya mendengar sebonet nimar menegur. Sinkong, kita harus melanjutkan perjalanan kembali, Lu Sinkong mengiakan dengan suara deheman. Kemudian ia mendongakkan kepalanya. Tampak seng istri melipat kertas itu dengan rapi lalu dimasukkannya ke dalam saku dengan hati-hati. Dia juga menyelipkan golok luleng di pinggangnya. Sebunet ni mau tertawa getir. Lihat saja pakaianmu, koyaknya sampai tidak karuhan. Sesampainya di kota depan sana, sebaiknya beli lagi satu setel untuk salinan. Lu Sin Kong memaksakan dirinya untuk tertawa. Hu Jin, apakah kau berhasil mengejar orang tadi? Tidak, sahut sebonet niu. Untuk apa sebetulnya kau mengejar orang itu tanya Lusin Kong pula. Memangnya kau tidak mendengar dia mengatakan bahwa akan menggunakan seseorang untuk menukar kotak itu? Iya, tapi apa hubungannya? Dia sudah tahu bahwa kita tidak bersedia memberikan kotak itu, tapi dia justru mengajukan usul demikian. Seandainya orang yang ia maksudkan tidak penting artinya bagi kita, mungkinkah dia mengajukannya sebagai imbalan? Lusin Kong tambah heran, "Memangnya masih ada siapa lagi di dunia ini yang berarti bagi kita? Yang tua sudah lama mati, yang kecil tanda petik berkata, 'Sampai di sini ia tidak sanggup melanjutkannya lagi.' Itu dia. Makanya, aku ingin mengejarnya sampai dapat agar dapat menanyakannya sejelas mungkin. Sayangnya, gerakan orang itu terlalu cepat, aku tidak berhasil menyandaknya." Tahu-tahu di sini kita menemukan golok itu. Walaupun ucapan sebonet ni hanya samar-samar, namun Lu Sin Kong langsung memahami maksud istrinya. Orang tadi mengatakan akan menggunakan seseorang untuk ditukar dengan kotak yang dibawanya. Kemungkinan seseorang yang dimaksud itu anak mereka, Lu Leng. Tapi Lu Sin Kong sendiri tidak berani memberikan komentar apa-apa. Hatinya semakin pedih melihat keadaan istrinya. Sebab, tubuh Luleng sudah muncul di gudang penyimpanan hartanya, mana mungkin orang itu bisa menggunakannya untuk ditukarkan dengan kotak ini? Dia hanya dapat menghibur istrinya dengan berkata, Hujin, tujuan orang itu tidak lain dari kotak ini juga. Sesampainya kita di Suceou, pasti tidak akan mencari kita lagi. Betul. Gerakan orang ini cepat sekali. Bahkan ilmu meringankan tubuh si setan yang terkenal, yakni kui hengkong, masih belum sanggup menandinginya. Sayangnya, wajah orang itu ditutup dengan cadar hitam sehingga kita tidak tahu siapa dia, kata Sebonet. "New ini memang aneh, aku juga tidak terpikir kira-kira siapa orang itu." Kedua orang itu berunding sebentar. Matahari sudah hampir menyingsing, mereka tidak mencari kuda tunggangan malah meneruskan perjalanan ke depan. Sepanjang hari itu mereka tidak menemui kejadian apa-apa. Malam harinya mereka menginap di kota Kuang Tek juga tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya mereka sudah sampai di wilayah Sekiang. Kalau dihitung-hitung, satu hari lagi mereka akan mencapai kota Suceowu. Mereka merundingkan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di Suci Ou dan menyerahkan kotak itu kepada si Pecut Emas Haunsan. Seandainya si Pecut Emas bersedia memberitahukan rahasia yang ada pada kotak, tentulah merupakan hal yang terbaik. Tapi bila dia juga tidak bersedia mengatakannya, ya sudah. Mereka merencanakan untuk menyamar supaya tidak ada yang mengenali. Setelah itu secara diam-diam keduanya memencarkan diri. Yang satu menuju Godi Pai, yang seorang lagi menuju perguruan Tiam Chong Pai. Mereka akan mengundang tokoh-tokoh dari kedua perguruan itu. Sebulan kemudian mereka akan bertemu lagi di kaki Gunung Buyei San untuk mendaki bersama-sama guna mencari Liok Chi Sian Sing beserta beberapa rekannya demi membalaskan dendam atas kematian anak mereka. Hari itu, karena ingin secepatnya sampai di wilayah Suceou, mereka memilih jalan pegunungan, yakni di sebelah utara wilayah Sekiang. Di sana memang paling banyak jalan yang berliku-liku di antara perbukitan. Siang harinya mereka sudah mencapai bukit Pek Changhong, dan sore harinya telah melalui Tong Tianbok. Asal sudah melewati wilayah Sai Tianbok, jalan yang ditempuh tidak berliku-liku lagi. Daerah itu juga sudah dekat sekali dengan Telaga Taihu. Bila menyusuri Telaga itu, paling-paling hanya menghabiskan waktu setengah hari untuk sampai di Suceowu. Kedua orang itu mengitari wilayah Tong Tianbok. Baru berjalan kurang lebih satu li, sekonyong-konyong mereka melihat ada seseorang yang tubuhnya gemuk sekali sedang tidur di tepi sungai. Benda yang dijadikan bantal berupa sebuah batu bulat. Lusin Kong dan Sebonet Neymar melihat orang itu yang bukan lain daripada si Dewa Gemuk Yeulao pun, keduanya menjadi tertegun. Tampak orang itu melonjak bangun sambil tertawa terbahak-bahak. Ternyata kalian benar-benar mengambil jalan ini, dugaanku memang tepat sekali, katanya. Memangnya kenapa kalau kami mengambil jalan ini? Tanya Sebonet Nio dengan nada dingin. Yeulao pun tertawa terkekeh-kekeh. Sebunet Nio, sepasang pedangmu memang sudah terkenal sekali di dunia bulim. Sebetulnya si gemuk ini tidak berminat meminta petunjuk darimu, tapi kalau Kasudi memberi pelajaran, aku juga tidak akan menolak. Sebunet Nio sadar bahwa orang yang gemuk ini tidak mudah dihadapi. Untuk sesaat dia juga terpaksa menahan kemarahannya. Kemudian sembari tertawa dingin dia berkata, Selamanya Tachibun selalu mengaku dirinya sebagai perguruan golongan lurus, tidak disangka-sangka Seng ketuanya justru melakukan perbuatan serendah ini. Perbuatan rendah apa yang telah kulakukan? Masih untung ada aku yang menunggu di sini. Seandainya kalian meneruskan perjalanan, lalu bertemu dengan sahabat dari Bok itu, kalian bisa celaka. Tentu saja Lu Sin Kong dan Sebonet Ni mau tahu siapa yang dimaksud dengan sahabat dari Said Bok. Maka hati mereka semakin gundah. Apakah dia juga telah mengincar kami? tanya Lu Sin Kong. Ye Ulao pun menganggukan kepalanya. Baru saja dia ingin menyahut, sekonyong-konyong terdengar suara pekikan aneh yang datangnya dari sebelah barat. Wajah Ye Ulao pun berubah seketika. Cepat menyeberang sungai teriaknya tubuhnya melesat ke depan, tahu-tahu dia sudah berada di seberang sungai. Begitu sampai di seberang, tangan Yeu Lao pun sudah memanggul batu besarnya. Dia melihat Lu Sin Kong dan sebonet Nimar masih berdiri di tempat semula. Saking paniknya sampai-sampai lemak di seluruh tubuhnya berguncang-guncang. Kalian masih tidak menyeberang teriaknya. Ketika mendengar suara pekikan aneh yang tidak mirip suara tertawa ataupun suara tangisan, juga tidak mirip tercetus dari mulut seorang manusia, lebih pantas kalau dikatakan timbul dari suatu alat yang ditiup, bulu kuduknya merinding seketika, karena suara itu benar-benar tidak enak didengar. Hatinya sudah dapat menduga apa yang sedang terjadi. Sembari tertawa dingin, dia menyaut. Menyeberangi sungai ketemu maling, tidak menyeberangi sungai juga bertemu maling. Untuk apa kami menyeberang? Ye Ulao pun semakin panik. Lucong Piao tahu, setidaknya nada bicaraku masih sungkan, lagi pula aku bukan maling. Kalau sahabat itu tiba di sini, apakah dia akan bersikap sesungkan aku, katanya. Sementara itu, suara pekikan yang aneh tadi sudah semakin dekat. Hati sebonet nih mau tergerak. Boleh juga, biar kita menyeberang dulu baru membicarakan urusan lainnya. Kedua orang itu segera mencelat. Tapi baru sampai setengah jalan, suara pekikan aneh itu sudah ada di belakangnya dan berhenti mendadak. Kemudian disusul oleh suara bentakan seseorang. Jangan menyeberang. Tapi ketika orang itu berbicara, Lu Sin Kong dan Sebonet Nio sudah sampai di seberang. Ye ulao pun menarik nafas lega. Setelah menyeberang, keduanya menoleh untuk melihat. Tampak seseorang yang bentuk tubuhnya tinggi sekali. Dengan jubah berwarna hijau pupus yang bagian bawahnya melambai-lambai karena tiupan angin, dia berdiri di sana dengan tampang angker. Di lengan baju kiri orang itu tersulam gambar tengkorak kepala dari benang emas sehingga cahayanya berkilauan raut wajahnya memperlihatkan usianya kurang lebih 40 tahun, bentuk hidung dan bibirnya bagus, hanya sorot matanya yang mengandung hawa sesat membuat orang yang memandangnya menjadi bergidik. Begitu sampai di tepi sungai, dia mengambil lancang ancang untuk menyeberang. Di saat itulah tiba-tiba terdengar Yu Laopun berseru, "Sahabat kita pernah membatasi wilayah kita masing-masing dengan sungai ini, Pong Tian dan Sai Tian Tian Bok, siapapun tidak boleh melanggar peraturan ini. Apakah kau ingin menelan kembali kata-katamu sendiri? Orang itu tertawa terbahak-bahak. Ye u gendut, kalau melanggar sekali saja kan tidak apa. Apa sahutnya? Wajah si dewa gemuk langsung berubah, kemudian ia memanggul batu besarnya di pundak. Tempo hari kita pernah menepuk tangan sebagai perjanjian. Siapapun tidak boleh menyeberangi dunia yang lainnya untuk mencari gara-gara. Nah kau berani mengingkari janjimu sendiri, kau kira aku akan takut kepadamu. Orang itu kembali tertawa terkekeh-kekeh. Oh ya, memang betul. Asal aku tidak mencari gara-gara, kenapa aku tidak boleh menyeberang ke tempatmu? Si Dewa Gemuk melirik sekilas kepada Lusin Kong dan Sebonet Nio, kemudian mencelat mundur sejauh satu depa lebih sembari berkata, Kedua orang ini merupakan tamu agungku. Kalau kau memang mempunyai minat atas diri mereka berdua, sebaiknya sekarang juga kau katakan terus terang. Terdengar orang itu mengeluarkan suara keluhan ayah tahu tahu dia sudah sampai di depan mata, tidak terlihat bagaimana caranya bergerak, Seakan-akan ia melayang lewat permukaan sungai tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Yeu gendut, kenapa kau bisa tahu isi hatiku sih tanyanya dengan nada tenang. Dari nada suaranya, dapat dipastikan bahwa dia akan turun tangan terhadap suami istri Lu Sin Kong. Mimik wajah sebonet Nio dan Lu Sin Kong memperlihatkan tawa dingin, dan mereka juga menggeser diri ke samping. Ye Ulao pun menunggu sampai orang itu berdiri tegak. Mimik wajahnya justru memperlihatkan kecemasan. Kemudian setelah mendengus satu kali, ia berkata, Kau benar-benar hendak turun tangan terhadap mereka? Orang itu tersenyum kepada Ye Ulao pun, kemudian membalikan tubuhnya untuk menjura kepada Lusin Kong dan istrinya. Selamat berjumpa Lucong Piao Tau, Cai Hai sudah lama mendengar nama besar kalian. Begitu terkenalnya sehingga seperti guntur yang memekakkan telinga. Hari ini kita dapat berjumpa di sini, sesungguhnya Cai He menyesal sekali mengapa sampai sekarang baru ada jodoh untuk bertemu muka, katanya dengan nada sungkan. Lu Xin Kong tahu bahwa orang ini hatinya keji sekali. Perbuatan apapun sanggup dilakukannya. Bahkan si Dewa Gemuk yang menjadi ciang bunjin perguruan Tachibun dan Daerah ini merupakan rah kekuasaannya, pun masih merasa segan terhadap orang ini. Meskipun mereka, suami istri, tidak harus takut kepadanya, namun kalau sudah kepergok, tentunya tidak mudah untuk melepaskan diri karena orang itu memperlihatkan sikap sungkan. Kenapa dia sendiri juga tidak ikut berpura-pura saja? Maka dia segera membalas penghormatan orang itu sambil menyaut Tidak berani, tidak berani Nama besar tuanlah yang begitu tersohor sehingga tidak ada tandingannya di dunia ini Wajah orang itu agak berubah mendengar ucapan Lu Xin Kong Kalau begitu, tentunya Lu Chong Piao tahu-tahu siapa Namaku tanyanya Cai Ha tidak tahu Tapi di dunia ini, bila menyebut kata Kim Kut Lo, tengkorak emas, siapa yang tidak pernah mendengarnya sahut Lu Sin Kong. Rupanya begitu, kata orang itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Bila kita sama-sama sudah lama mengetahui nama masing-masing, sekarang Cai He mempunyai sebuah permintaan yang kurang pantas, rasanya Lu Chong Piao Tau tidak akan menolaknya, bukan? Belum lagi Lu Sin Kong menjawab, sebonet Nio sudah menukas dengan nada tajam. Kim Kut Lo. Sudah tahu permintaanmu kurang pantas, tapi kenapa kau masih berharap orang akan mengabulkannya? Kim Kutlo tertawa dingin. Apakah kalian bahkan tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mengatakannya? Tanyanya. Lu Sin Kong dan Sebonet Nio sama-sama mundur dua langkah. Coba kau katakan dulu. Dengar kabar bahwa kepergian kalian berdua dari Kota Lem Chong kali ini karena mengawal sesuatu barang yang berharga sekali? tujuannya ke Suceowu. Kemungkinan barang yang kalian bawa itu ada hubungan yang erat sekali denganku, maka aku ingin menanyakannya, entah Lu Chong Piao Tau dan Lu Hujain bersedia memberitahukan apa tidak? Bagaimanapun, sebunit Nio memang lebih teliti daripada suaminya. Dalam hati dia berpikir, orang ini tidak ketahuan marga maupun namanya, hanya raja, dalam mengenakan pakaian apapun, di lengan kiri bajunya selalu ada sulaman tengkorak emas, maka dia dijuluki Kim Kut Lo. Semua tokoh di dunia ini selalu ada asal-usul atau nama perguruannya, hanya orang ini yang misterius sekali, tidak pernah ada yang tahu siapa gurunya atau berasal dari perguruan mana dewe. 5-6 tahun yang lalu, di dunia Kang Ou masih belum pernah terdengar nama orang ini. Pada suatu hari di musim gugur, secara berturut-turut di wilayah Kanliang dia melukai tujuh harimau dari keluarga Cui. Pada hari keduanya, dia membuat si tombak perak Tan Cuciat dari cui sampai terluka parah. Bahkan mulai saat ini kedua kaki Tan Cuciat patah dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ketujuh orang pertama yang dilukainya adalah tokoh-tokoh golongan hitam yang banyak melakukan kejahatan. Sedangkan Tan Cuciat justru pendekar dari golongan putih. Maka dari itu pula, tidak ada orang yang dapat menerka watak Kim Kutlo ini. Adatnya angin-anginan. Kadang-kadang dia sendiri tidak ragu-ragu melakukan perbuatan serendah apapun, namun ada kalanya dia juga bisa bersikap gagah seperti seorang pendekar budiman. Setelah dua hari herturut-turut melukai delapan tokoh terkemuka, dalam perjalannya dari wilayah Kanliang ke selatan, setiap tokoh yang bertemu dengannya selalu ditantangnya berkelahi, dan semuanya kalah di tangannya Maka dalam waktu singkat namanya pun menjadi terkenal Tapi begitu sampai di Saitian Bok, orang-orang hanya mendengar bahwa dia pernah berselisih beberapa kali dengan ketua perguruan Tachibun, selain itu tidak pernah Terbetik kabar beritanya dalam hati Sebonet Nio sendiri sebetulnya sedang dibingungkan oleh kotak yang mereka kawal. Sekarang dia mendengar tokoh misterius ini mengatakan bahwa kemungkinan kotak itu mempunyai hubungan yang erat dengannya dan orang itu ingin menanyakannya, maka pikirannya menjadi tergerak seketika. Mungkinkah orang ini tahu rahasia kotak yang dikawalnya? Ataukah ia tahu asal-usul orang yang bernama Kihok? Oleh karena itu dia segera tertawa datar sembari berkata. Sebetulnya, mengingat ketulusan hati Chuan yang menanyakannya, seharusnya kami harus memberitahu. Tapi urusan ini membuat kami sendiri terbenam dalam kabut teka-teki, kami sendiri bahkan tidak tahu barang apa yang kami kawal. Kim Kutlo tersenyum. Lu urusan ini penyelesaiannya mudah sekali. Asal kita buka kotak itu, tentu kita akan segera mengetahuinya, bukan? Wajah sebonet nih mau agak berubah mendengar usulnya. Apakah Tuan tidak merasa bahwa ucapan Tuan ini agak keterlaluan? Kami sudah berjanji untuk mengantarkan kota ini ke Suceou, mana boleh kami membukanya di tengah jalan? Sekonyong-konyong Kim Kutlo menarik nafas panjang. Kalau kalian tetap berkeras, mungkin aku terpaksa bersikap lancang. Sembari berbicara, tubuhnya bergerak. Maka tengkorak. Emas yang tersulam di lengan kiri bajunya ikut bergerak. Raut wajah orang itu cukup bagus, namun kilauan cahaya dari tengkorak emas di lengannya menimbulkan kesan yang sangat menyeramkan. Lusin Kong tertawa dingin. Entah pusaka apa yang ada dalam kotak yang kami kawal itu sehingga menarik minat begitu banyak tokoh dunia bulim. Seandainya Tuan benar-benar ingin memberikan petunjuk kepada kami, silahkan mulai. Tubuhnya berkelebat, kakinya ditekuk sedikit, kuda-kudanya kokoh sekali dan tampangnya menunjukkan wibawa besar. Tanpa sadar Kim Kutlo menyatakan pujiannya, orang bilang bahwa Lu Chong Piao Tau merupakan anak murid Gobi Pai dari golongan orang biasa yang paling menonjol bakatnya, Ternyata memang bukan ucapan kosong belaka sembari berbicara, kakinya maju dua langkah. Namun baru saja dia ingin menerjang ke depan, tiba-tiba terasa ada angin kuat yang berkesyur di sisinya. Dengan memanggul batunya yang berat, Ye Ulao pun sudah menghadang di depannya. Lemak di seluruh tubuhnya tampak berguncang-guncang. Sahabat, seandainya kau tetap hendak turun tangan di Tong Tian Bok ini, maafkan kalau aku tidak bisa mengizinkan, katanya. Tidak apa-apa, paling aku harus menggebahmu terlebih dahulu bentak Kim Kutlo sendiri mengulurkan tangannya untuk menekan batu yang dipanggul Ye Ulao pun. Ye Ulao pun membentak dengan keras dan dengan tiba-tiba mengangkat batu besarnya tinggi di atas. Gerakannya ini jelas telah mengerahkan hawa murni tracikangnya sebanyak tujuh bagian, namun tangan Kim Kutlo tetap menekan di atas batu itu, hanya wajahnya saja yang dari putih berubah menjadi merah padam. Hal ini membuktikan bahwa dia juga telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengadu kekuatan dengan si dewa gemuk. Tampak tempat kaki keduanya berpijak semakin lama semakin melesak ke dalam, bahkan bebatuan yang ada di tepi sungai itu sampai hancur berderai oleh pijakan kaki atau getaran kedua orang itu. Bagaimana Pan Lu Sin Kong dan Sebonet Ni juga terhitung ahli dalam bidang ini. Melihat keadaan kedua orang itu, mereka tahu bahwa keduanya sedang mengadu kekuatan tenaga dalam dengan dibatasi oleh batu besar tersebut. Untuk sesaat pasti sulit menentukan siapa yang akan menang. Kalau tidak menggunakan kesempatan ini untuk pergi, tunggu kapan lagi? Sebonet Ni tertawa panjang. Kalian berdua silahkan mengadu ilmu dengan tenang, maafkan karena kami tidak bisa menemani lebih lama lagi. Sembari berbicara, tubuhnya melesat ke depan. Sungai yang lebarnya dua depaan itu berhasil diseberanginya dalam satu kali lompatan. Keduanya sudah sampai di seberang. Namun baru saja mereka bermaksud melangkah pergi, tiba-tiba terdengar Kim Kutla memperdengarkan suaranya yang tidak mirip tawa atau tangisan. Pokoknya tidak enak didengar. Tepat pada saat itu pula terdengar bunyi peluk yang keras. Mereka menolehkan kepalanya untuk melihat, tampak batu besar yang menjadi senjata andalan si dewa gemuk sudah gompal sebagian. Daerah yang gompal itu bekas tekanan tangan Kim Kutlo. Sedangkan orangnya sendiri sudah mencelat seperti terbang untuk menerjang ke arah mereka. Tanpa sadar, saat itu juga Lusinkong dan Sebonet Neo dibuat terpana oleh kejadian itu. Sebab, dalam mengadu kekuatan antara dua tokoh kelas tinggi, sebelum ada hasilnya, siapapun tidak dapat melepaskan diri begitu saja. Yang mengundurkan diri justru yang akan mengalami kerugian. Entah ilmu apa yang digunakan oleh si tengkorak emas sehingga dia dapat memisahkan diri dengan mudah dari lawannya bahkan sempat menerjang ke seberang. Tampak mimik wajah Ye Lao pun menyiratkan kemarahan. Jangan pergi bentaknya. Kim Kut Lo menerjang keluar dengan mencelat ke atas, lalu meliwekan tubuhnya lewat bawah. Gerakannya tidak kalah cepat dengan lawannya. Air bermunkratan kemana-mana. Sebagian tubuhnya sudah terendam di dalam sungai. Batu besar yang digunakan sebagai senjata langsung dihantamkan ke atas untuk menyerang dada Kim Kutlo. Suara pekikan aneh masih terus berkumandang dari mulut Kim Kutlo. Tubuhnya yang sedang mengapung di tengah udara tahu-tahu mencelat lebih tinggi lagi, setinggi lima cilok. Sebetulnya dengan melambungnya tubuh orang itu, senjata Yeulao pun tidak mungkin mencapai sasarannya lagi tapi entah jurus apa yang digunakan si dewa gemuk. Itu, apalagi ditambah dengan hawa murni Tachikeng yang dikuasainya, walaupun senjatanya sendiri tidak sanggup mengenai lawan, tapi tenaga pantulannya yang kuat dan tajam malah terus melanda ke atas. Tubuh lingkut lo sedang melayang di tengah udara, maka sulit baginya untuk mengerahkan tenaga dalam. Begitu kekuatan pantulan batu Yeulao pun melanda datang, tanpa dapat dipertahankan diri lagi, tubuhnya tertahan. Dalam keadaan genting dia menjulurkan kedua tangannya untuk diadukan dengan kekuatan batu besar itu, tapi tertambat, tubuhnya malah terpental ke belakang sejauh tiga depa dan mendarat kembali di tempatnya semula. Memang hal ini yang menjadi tujuan Yeulao pun, maka dia pun tertawa terbahak-bahak. Sahabat, jangan harap dapat menyeberang. Kim kutlo juga ikut tertawa Yeu gendut kau diam saja di sana aku tidak bisa menemani lebih lama lagi hati Ye Lao pun langsung tergerak Kau mau kemana Kim kutlo tertawa terbahak-bahak dengan nada aneh di atas bukit song kuihang aku boleh membuka pantangan dengan membunuh sepuas hati Kenapa aku tidak ke sana saja katanya Bukit song kuihang merupakan markas perguruan Tachibun. Anak murid Ye Ulao pun yang sebanyak tiga generasi, jumlahnya ada delapan puluh orang, dan semuanya tinggal di bukit itu. Ucapan Kim Kutlo. Barusan menyiratkan bahwa dia akan membunuh seluruh anak muridnya. Ye Ulao pun sendiri sadar, bahwa kecuali dirinya sendiri, bila dipaksakan mungkin masih bisa menghadapi Kim Kutlo dengan seimbang. Bahkan kedua murid kesayangannya bisa saja masih belum mampu menandingi orang ini. Bila membiarkan dia naik ke Bukit Song Kui Hong, kemungkinan perguruan Tachibun akan musnah di tangannya. Karena itu hatinya menjadi cemas sekali. Tapi si Dewa Gemuk juga bukan orang bodoh. Dia tidak memperlihatkan kepanikan dalam hatinya, malah tertawa dingin sambil berkata, kalau Bukit Song Kui Hong begitu mudah didatangi musuh, apakah perguruan Tachibun pantas berdiri di muka bumi ini? Kalau begitu, tentunya kau mempunyai keberanian untuk membiarkan aku ke sana bukan tantang Kim Kut Bagus. Kalau kau mendaki puncak Bukit Song Kui Hong, aku akan mendatangi Santian Bok untuk mengacak di sana Sahut Ye Ulaopun. Mendengar ucapannya, wajah Kim Kut agak berubah juga. Kemudian dengan nada tajam dia bertanya, Yeu gendut, ucapanmu ini serius apa tidak? Hati Yeu Lao pun agak bimbang. Terhadap misteri yang menyelimuti si tokoh sesat yang menjadi tetangganya ini, sebetulnya ingin sekali ia mengungkapkan rahasianya. Tapi sejak kemunculan orang ini, beberapa kali mereka sempat bergebrak. Sayangnya tidak pernah ada hasilnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan sungai. Ini sebagai batas dunia masing-masing, maka selama beberapa tahun ini keadaan menjadi aman dan tentram. Sampai hari ini baru timbul kembali perselisihan di antara kedua orang. Mendengar nada suara Kim Kutla yang seakan mengandung rasa takut begitu mengetahui dirinya akan mengunjungi tempat tinggalnya, Diam-diam Yeulao pun merasa heran. Kau toh akan mendaki bukit Sangkui Hong, tentu aku harus balas berkunjung ke tempatmu katanya. Kim Kutlo mengeluarkan suara tertawa yang aneh. Kemudian dia membalikan tubuhnya untuk menerjang ke arah Yeulao pun. Gerakannya cepat bagai kilat. Begitu sampai di tengah sungai, telapak tangannya menghantam. Bumair sungai bermunkratan kemana-mana. Orangnya sendiri terus maju ke depan. Pukulannya semakin cecar, bahkan bebatuan dalam sungai terbang ke atas lalu menjadi senjata rahasia yang menyerang ke arah Ye Ulao pun. Sementara itu, Ye Ulao pun sendiri seakan tidak mempedulikan air sungai yang seperti air mancur menari-nari itu. Seluruh tubuhnya dilindungi dengan hawa murni tajikangnya. Maka meskipun bebatuan yang dihantam Kim Kut menerpa seluruh tubuhnya, tapi batu-batu itu terpental kembali. Orangnya sendiri tetap berjalan dengan langkah lebar untuk menyeberangi sungai itu. Melihat keadaan ini, sebonet Nio berkata kepada Lusin Kong dengan suara rendah. Mari kita pergi. Lusin Kong menganggukkan kepalanya. Selagi kedua pihak sibuk dengan urusan mereka, dia dan istrinya segera meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Tentu saja Ye Ulao pun dan Kim Kutlo melihat kepergian kedua orang itu. Namun keduanya tidak berdaya, sebab mengalihkan perhatian sedikit saja, lawan akan menggunakan kesempatan itu untuk membokong. Karena itu mereka hanya dapat memandangi bayangan tubuh Lu Sin Kong dan sebonet Nio yang menghilang, di tikungan sebuah bukit. Kim Kutlo tertawa dingin. Ye U gendut, apakah antara kita tidak bisa disatukan lagi tanyanya? Ye U pun sadar, kali ini persengketaannya dengan manusia aneh ini sudah semakin dalam. Terdengar dia mengeluarkan suara siulan panjang, dan suara itu berkumandang sampai jauh. Betul. Kita tidak mungkin bersatu lagi, katanya kemudian. Wajah Kim Kutlo berubah angker. Ye U gendut, Kau kira aku ini benar-benar takut terhadap perguruan Tai Chin Terus terang saja, kalau karena bukan masih ada sedikit kebaikan dalam diriku ini, sejak dulu aku sudah memusnahkan perguruanmu itu. Bila kau berminat memusnahkannya sekarang, rasanya masih belum terlambat sahut Ye Ulao pun dengan nada yang tidak kalah dinginnya. Kim Kutlo tertawa terbahak-bahak. Ye U gendut, sekarang sepasang suami istri Lu Chong Piao To sudah pergi. Apa sebetulnya yang ingin kau dapatkan dari mereka? Ye Ulao pun melihat lawannya masih belum turun tangan juga, malah mengajukan pertanyaan seperti ini. Hatinya menjadi bimbang. Kau sendiri? Apa yang ingin kau dapatkanlah balik bertanya. Benda yang ingin ku dapatkan itu, sedikit pun tidak ada manfaatnya bagimu, tapi kau masih turun tangan juga. Hal ini membuktikan bahwa kau pasti keliru, kata Kim Kut Lo. Ye Ulao pun tertawa dingin. Lucu. Keliru atau tidak, apa urusannya denganmu kalau kau tidak bersedia mengatakannya, aku juga. Tidak akan memaksamu, kata Kim Kut Lo sambil berjalan mondar mandir. Kau toh tinggal di Tong Tian memangnya aku bisa mengusirmu. Ye U gendut, minggirlah, kita hentikan saja pertarungan ini untuk sementara. Ye Ulao pun tertawa dingin. Betul. Kalau aku minggir, kau bisa pergi mengejar kedua suami istri itu bukan? Kau kira aku tidak bisa menerobos pertahananmu coba saja tantang Ye Ulao pun. Meskipun mulut mereka saling berdebat, tapi siapapun tidak ada maksud untuk menyerang terlebih dahulu. Keduanya berdiri tegak saling menunggu. Sekarang kita tinggalkan dulu Kim Kutlo dan Yeu Lao pun yang masih herkutet di tepi sungai. Kita kembali kepada Lusin Kong dan Sebonet Nio, yang sedang meneruskan perjalannya. Mereka berlari sejauh 45 li. Karena dari belakang tidak terlihat ada yang mengejar, maka keduanya melambatkan langkah kakinya. Kita sudah dua kali memeriksa kotak itu, di dalamnya kosong melompong. Kenapa mereka masih saja mengintil kita kata seunit Nio dengan nada tidak habis mengerti. Masih ada satu hal lagi yang memahingungkan. Baru beberapa hari kita menerima barang kawalan ini di Lemcong, tapi kenapa sepertinya tokoh-tokoh di seluruh dunia sudah mengetahui hal ini sambung Lu kong? Seunit Nio merenung sejenak, kemudian dengan tiba-tiba mengeluarkan seruan terkejut. Ah, aku mengerti sekarang. Apa yang kau mengerti tanya Seng Suami? Kita telah diperalat orang. Dengan kata lain, kita dijadikan umpan. Pasti ada suatu barang yang penting sekali harus diantarkan ke tangan si pecut emas Hansan di Suceowu. Tapi mereka takut banyak orang yang mengincar di tengah jalan. Maka pihak lawan pura-pura menitipkan kotak kosong ini ke tangan kita, agar kita mengantarnya sendiri. Sementara itu, Barang yang asli dibawa oleh orang lain secara diam-diam. Perhatikan seluruh tokoh di dunia Kengo pasti tertuju kepada kita. Dengan demikian, barang itu dapat sampai dengan selamat di tangan si Pecu Temas, kata sebonet Nimar menjelaskan pemikirannya. Lusin Kong merenung sejenak. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Seng istri ada benarnya juga, maka dia berkata dengan nada marah. Kalau benar begitu, sungguh keterlaluan orang yang menyerahkan kotak kosong ini kepada kita sebonet nih mau tertawa dingin. Untuk mendapatkan imbalan besar, memang sudah seharusnya mengeluarkan pengorbanan. Apanya yang keterlaluan? Mendengar nada sindiran istrinya yang menyiratkan kegilaan dirinya akan harta, Lusin Kong merasa malu sehingga wajahnya berubah merah padam. Bagaimana kejadian yang sebenarnya, tidak lama lagi kita akan tahu. Benar tidaknya dugaanmu itu, untuk sementara kita juga tidak bisa memastikan. Sebunet Nima hanya tertawa dingin. Dalam beberapa hari ini, kehidupan mereka yang biasanya tenang tiba-tiba saja dilanda berbagai kemelut yang memusinkan. Yang paling menyedihkan justru kematian anak mereka yang semata wayang, luleng. Kepiluan hati mereka tidak terkatakan. Hanya karena mereka sudah menjadi suami istri selama 10 tahun, maka keduanya sama-sama mengalah. Sampai detik ini, keduanya tidak pernah bertengkar juga. Sebunit Mio hanya mendengus. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lu Sin Kong mengajaknya meneruskan perjalanan. Sepanjang jalan, pikiran mereka melayang-layang. Kalau bukan teringat kematian Luleng yang mengenaskan, mereka berpikir tentang kotak misterius yang mereka kawal, belum lagi berjaga-jaga terhadap kemunculan para tokoh yang ingin merebutnya. Tanpa terasa, langit sudah mulai gelap. Tiba-tiba Lu tertegun. "Hujin, mengapa kita sudah berjalan begitu lama tapi masih belum juga keluar dari wilayah Saitian Bo?" tanyanya. Sebunetni Mar mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Tampak pepohonan yang rimbun dan di sebelah timur ada sebuah bukit. Ternyata jalan itu sudah pernah mereka lalui sebelumnya. Hujin, daerah Saitianbog ini banyak bukit-bukit, maka sulit bagi kita untuk menemukan jalan. Sekarang hari sudah menjelang malam, percuma saja kita putar-putar di sini. Sebaiknya kita bermalam di tempat ini saja, kata Lusin Kong. Kalau begitu, Keenakan si maling enam jari itu dapat hidup lebih lama satu hari lagi, sahut istrinya dengan nada berapi-api. Rupanya dalam hati wanita itu terus memikirkan kapan mereka bisa menyerbu ke Gunung Bu Yei San untuk membalas dendam atas kematian anak mereka. Dia berharap semakin cepat semakin baik. Maka dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Lu Sin Kong tertawa getir. Yang penting kita bisa mengundang jago-jago dari Gobi Pai dan Tiam Chong Pai, dengan demikian kita pasti bisa menuntut balas. Toh tidak mungkin kita lakukan hari ini juga, beda beberapa hari, kan tidak apa-apa. Di saat keduanya terlibat pembicaraan, tiba-tiba di daerah pegunungan yang gelap terlihat setitik sinar api, dan oleh karena itu keduanya menjadi tertegun seketika. Tempat mereka berada merupakan daerah pedalaman, tepatnya di dalam hutan belantara di pegunungan. Gelapnya tidak terkira, belum lagi suara lolongan serigala dan suara burung hantu yang menyeramkan. Sungguh sulit dibayangkan, ada manusia yang bersedia membangun rumahnya di tempat seperti ini. Kedua orang itu memperhatikan beberapa saat, kemudian terdengar Lusin Kong berkata, "Hujin, ternyata di sini ada rumah." Bagaimana kalau kita menumpang barang satu malam saja? Kau ini bagaimana sih? Memangnya kesulitan yang kita dapatkan sepanjang jalan masih kurang banyak, lalu kau sekarang malah ingin mengasongkan dirimu sendiri ke rumah orang? Lu Sin tertawa panjang. Hu Jin, apakah kau ketakutan karena digertak oleh orang-orang itu? Sejak meninggalkan kota Lemcong, entah sudah berapa banyak jago-jago yang kita temui, Apakah kita sempat terluka sedikit pun juga? Sebunet ni mau ikut tertawa. Apa yang kau katakan memang benar. Kedua orang itu segera menyusuri jalan menuju sinar itu. Belum seberapa jauh mereka berjalan, dapat melihat bahwa sinar itu ada empat titik. Mereka terus berjalan ke depan. Terlihat di dalam keremangan malam ada tujuh delapan rumah yang berderet menjadi satu. Semuanya dibangun dengan batu besar yang kokoh di bagian tengah. Terdapat sebuah pintu besar berwarna hitam pekat. Keempat sinar yang mereka lihat tadi terbit dari empat buah lentera yang tergantung di atas pintu. Lentera-lentera itu besar sekali, sepertinya terbuat dari emas, dan bentuknya aneh sekali. Sampai sekian lama, mereka memperhatikan, tapi tetap tidak dapat menerka bentuknya seperti apa. Tiba-tiba, serangkum angin kencang berhembus, membuat lentera-lentera berputaran beberapa kali. Saat itulah, Lu Sin Kong dan Sebonet Neo baru bisa melihat bentuk lentera tersebut dengan jelas. Rupanya, model lentera itu dibuat menuruti bentuk tengkorak kepala yang besar sekali. Hati Sebonet Neo bergidik seketika. Tidak disangka-sangka, kita malah keliru menerobos ke sana kemari. Akhirnya, ke tempat tinggalnya Kim Lo katanya. Lu Sin Kong juga tertawa getir, benar-benar kebetulan sekali. Keempat lentera ini tampaknya baru dinyalakan. Mungkinkah Kim Kutlaunya sendiri sudah pulang? Sebunit Nio merenung sejenak. Rasanya belum. Kalau dia sudah pulang, masa kita tidak keamprokan dengannya? Hujin, ingatkah kau, tadi Kim Kutla mengatakan bahwa kotak yang kita bawa ini kemungkinan berhubungan dengannya? Tadinya kita masih belum sadar bahwa diri kita telah diperalat orang sehingga kita tidak memberitahukan kepadanya bahwa kotak ini sebenarnya kosong. Kalau dipikir-pikir, si Kiho itu memang keterlaluan. Kenapa kita tidak membalasnya? Tidak peduli Kim Kutlow ada atau tidak, kita ketuk saja pintunya dan numpang menginap satu malam, kata Lu Sin Kong. Sebunet nih mau tertawa dingin. Betul. Kita gunakan care senjata makan tuan, sahutnya. Sembari berbicara, mereka berjalan menuju pintu besar itu. Belum sempat keduanya mengetuk pintu, dari dalam terdengar suara lembut pertanyaan seorang gadis. Siapa yang datang? Hati Lusin Kong dan Sebonet nih mau tercekat. Keduanya berpikir, meskipun mereka tidak sempat meringankan langkah kaki, tapi orang di dalam rumah bisa tahu kedatangan mereka, sebenarnya bukan hal yang mudah. Hal ini membuktikan bahwa pendengaran gadis itu tajam sekali. Sebunet Nio segera melirik kepada Lusin Kong kemudian berkata, Kami kebetulan lewat di tempat ini, mohon dapat menginap barang semalaman saja. Untuk beberapa saat tidak terdengar suara gadis itu. Mungkin ia sedang ragu-ragu. Namun akhirnya terdengar dia menyaut. Kalian bisa muncul di tempat ini tentunya kalian juga orang-orang dari dunia bulim. Mengapa kalian tidak bermalam di tempat lain atau meneruskan perjalanan saja? Kenapa harus datang ke sini untuk mencari kesulitan? Mendengar nada suaranya yang lembut dan nyaring, Lusin Kong dan Sebonet Nimar menaksi Rusia gadis itu pasti masih muda sekali. Dalam hati mereka berpikir, Selamanya Kim Kutlo terkenal suka malang melintang seorang diri, tidak pernah terdengar berita bahwa dia mempunyai kekasih atau istri. Mungkinkah tempat ini bukan kediaman Kim Kutlo? Kalau dibilang bukan, kenapa di atas pintunya ada lentera berbentuk tengkorak kepala manusia? Sebunit Nio merenung sejenak, kemudian dia bertanya, apakah karena tuan rumahnya sedang tidak ada, maka... Kau merasa tidak leluasa untuk menerima tamu. Nada suara gadis itu seakan terkejut sekali. "Air, bagaimana kau bisa tahu bahwa tuan rumah sedang tidak ada?" Di saat berbicara, dari dalam pintu terdengar suara gemerincing yang tidak henti-hentinya. Tidak lama kemudian suara itu sudah sampai di dekat mereka, disusul suara kreak pintu besar itu telah terbuka. Sebunit Nio cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk mendorong pintu itu. Setelah diperhatikan sekejap, dia pun tertegun. Rupanya orang yang membuka pintu itu memang seorang gadis yang masih muda sekali. Rambutnya yang panjang terurai sampai ke bahu. Alisnya melengkung seperti bulan sabit, hidungnya mancung, bibirnya mungil. Cantiknya sampai sulit dilukiskan dengan kata-kata. Namun, Pakaian yang dikenakannya sudah lusuh sekali. Bahkan, ada beberapa bagian yang sudah koyak sehingga lengan kirinya terlihat dari luar. Kulitnya putih mulus, tapi banyak guratan garis berwarna merah seakan-akan pernah dicambuk dengan keras. Semua ini masih tidak mengherankan. Yang paling aneh justru di pergelangan tangannya diborgol oleh seutas rantai besi yang tebal. Rantai itu panjangnya mencapai empat depan terus menjuntai ke dalam dan terikat pada sebuah tiang besar di ruangan. Sebunet nih mau tertegun sesaat. Dia tidak bisa menerka asal usul gadis itu. Begitu melihat mereka berdua, wajah gadis itu langsung berubah berseri-seri. Dia menyembulkan kepalanya keluar untuk melihat ke sekeliling, lalu bertanya dengan suara rendah. Apakah kalian berdua suami istri Lu Chong Piao tahu? Dan Lu Hujain dari kota Lemchong cepat masuk ke dalam. Kedua orang itu dapat melihat bahwa rantai yang memborgol kedua tangan gadis itu tidak seberapa panjang, paling-paling dia bisa berjalan sampai depan pintu untuk menyalakan lentera-lentera di atasnya. Tapi sekali bicara saja dia sudah dapat menebak asal-usul mereka, tentu saja mereka merasa heran. Untuk sesaat keduanya merasa bimbang. Terdengar gadis itu berkata pula, Kalian berdua tidak perlu khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Sebunet Nimar menjulurkan tangan untuk membelai-belai kepala gadis itu, sekilas bibirnya menyunggingkan senyuman. "Kalaupun kau bermaksud jahat, kami juga tidak takut. Bagaimana kau bisa tahu nama kami? Apakah Kim Kutlo yang mengatakannya?" Mendengar nama Kim Kutlo, mimik wajah gadis itu langsung berubah ketakutan. Di mana dia tanyanya dengan nada bergetar. Melihat gadis itu begitu cantik, dan sikapnya penurut, sebonet Nimar membayangkan bahwa gadis itu pasti setiap hari merasakan siksaan Kim Kutlo. Maka timbul rasa kasihan dan sayang dalam hatinya. Dia sedang bertarung melawan si Dewa Gemuk Ye Lao pun di tepi sungai, untuk sementara pasti tidak bisa diselesaikan. Meskipun dia pulang, tidak ada yang perlu ditakuti. Wajah gadis itu menyerapkan perasaannya yang agak lega. Dia mempersilakan kedua orang itu masuk. Setelah itu merapatkan pintunya kembali. Di saat bergerak, rantai tangannya tidak hentinya mengeluarkan suara gemerincing. Mereka masuk ke dalam rumah. Lu Kong dan Sebonet Nio dapat melihat dekorasi di dalamnya yang sederhana sekali. Bahkan meja dan kursinya juga terbuat dan kayu biasa. Justru tiang tempat mengikat rantai besi di tangan gadis itu yang terbuat dari baja murni. Tanpa sungkan-sungkan lagi Lusin Kong dan Sebonet Ni mau duduk di atas kursi. "Liong Wei, aku mempunyai sebuah permintaan, entah kalian dapat mengabulkannya apa tidak?" tanya gadis itu. "Ada apa? Katakan saja," sahut Sebonet Ni. Gadis itu tampak bimbang sejenak, namun akhirnya berkata juga. Ayahku tidak tahu sama sekali bahwa aku ditangkap oleh Kim Kut lalu ditahan di sini. Seandainya kalian bersedia memberitahukan kepada ayahku agar beliau bisa datang memberikan pertolongan, untuk selamanya aku tidak akan lupa budi ini. Siapa ayahmu? tanya Lu Sin Kong. Gadis itu menarik nafas panjang. Kalian toh akan ke Suceowu. Sesampainya di sana, "Kalau bisa mampir sebentar di Kiamsi, Telaga Padang, maka kalian bisa bertemu dengannya," sahutnya. Lu Kong tertawa sumbang. "Telaga Kiamsi di Hao Uyok merupakan tempat yang sangat terkenal di luar kota Suceou. Orang yang melancong di sana tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana kami bisa tahu yang mana ayahmu?" "Kalian tunggu sebentar," kata gadis itu sembari berjalan. Menuju sebuah pintu yang terletak di sebelah kiri, lalu masuk ke dalamnya Lusin Kong dan Sebonet Nimar melihat rantai besi di tangannya tertarik sampai habis Berat rantai itu mungkin mencapai 4500 kati, tapi gadis itu bisa menggondolnya sambil berjalan ke sana kemari Hal ini membuktikan bahwa tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang cukup tinggi di saat keduanya sedang berpikir, gadis itu berjalan keluar kembali dengan sebuah bungkusan di kedua tangannya. Setelah sampai di Telaga Kiamsi, harap kalian buka bungkusan ini, ayahku pasti akan datang menemui kalian, katanya. Sebunet Nimar menyambut bungkusan itu, yang ternyata berat sekali. Apakah ayahmu selalu ada di sekitar telaga itu tanyanya? Betul, sahut gadis itu. Apa sebetulnya isi bungkusan ini tanya sebonet Nio sambil mengulurkan tangannya dengan maksud membuka bungkusan itu. Lu Jin, sebelum sampai di Telaga Kiamsi, jangan sekali-sekali kalian buka bungkusan itu, cegahnya gadis itu. Mendengar kata-katanya, hati sebonet Nio langsung merasa kurang senang. Maka dia menoleh kepada Lusin Kong sambil berkata, Bagus sekali. Kita menerima suatu barang untuk dikawal, tapi isinya kita tidak boleh tahu. Sekarang kita menerima permintaan orang untuk mencari bantuan. Barang yang dititipkan juga tidak boleh dilihat. Sebetulnya hati Lu Xin Kong juga kurang puas mendapat perlakuan seperti itu, tapi ketika dia menolehkan kepalanya, dilihatnya mimik wajah gadis itu menunjukkan kecemasan yang tidak terkira. Tangannya menjulur untuk mengambil kembali bungkusan itu, namun sepertinya ragu-ragu, mungkin takut sebonet ni mau akan tersinggung Lu Sin Kong merasa iba melihatnya Setelah memperhatikan sejenak, dia tersenyum Hu Jin, usianya masih muda, tindakannya tentu saja tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, kenapa kau harus perhitungkan dengannya? Kembalikan saja bungkusan itu kepadanya Mimik wajah gadis itu bertambah cemas, bahkan air matanya sudah mengembang. Apakah kalian berdua tidak sudi menolong sama sekali tanyanya panik? Lusin Kong tertawa. Kau meminta kami menemui ayahmu, tujuannya agar dia bisa datang kemari menolongmu bukan? Dengan air mati menetes, gadis itu menganggukkan kepalanya. Itu dia. Kalau sekarang kami membebaskanmu, kan sama saja kata Lusin Kong. Mimik wajah gadis itu menyeratkan perasaan kurang percaya. "Kalian berdua sudi menyampaikan keadaanku ini kepada ayahku saja. Aku sudah berterima kasih sekali. Aku tidak berani mengharap kalian berdua memikul bahaya sebesar ini. Kalau kami menolongmu, paling-paling menambah perselisihan dengan Kim Kut Lo. Apanya yang harus ditakutkan?" kata Lusin Kong. Gadis itu seakan ingin mengatakan sesuatu namun dibatalkannya. Maka sebonet Nio langsung menukas. Mengharap kami menolongmu sebetulnya tidak sulit, asal kau mau mengatakan dengan terus terang, siapa namamu, siapa nama ayahmu. Ayah bernama Tem Senin, aku bernama Tem Goatwa, sahut gadis itu. Sebunit Neo merasa bahwa di dunia Bulim tidak ada tokoh yang bernama Tem Senin, apalagi nama Tem Goatwa. Dia belum pernah mendengarnya sekalipun. Tapi mimik wajah gadis itu menunjukkan bahwa dia tidak berbohong, maka dia bertanya, Ayahmu pasti tokoh Bulim juga. Bolehkah kami tahu dia berasal dari partai atau perguruan apa? Harap lu hujan maafkan. Ayahku dari partai atau perguruan mana? Aku sendiri tidak tahu," sahutem Goatwa. Dalam hati Sebonetni mau berpikir, mengapa dalam beberapa hari ini urusan seaneh apapun pernah mereka temui? Masa ada putri sendiri yang tidak tahu asal-usul partai atau perguruan ayahnya? Baru saja dia ingin bertanya lagi, tiba-tiba Lusin Kong mengeluarkan siulan panjang, jari tangannya mengirimkan sebuah totokan ke dada Tem Goatwa. Gadis itu memandangnya dengan mata terbelalak, namun tidak bisa bergerak sedikit pun. Serangan yang dilakukan oleh Lu Sin Kong sebenarnya hanya untuk menyelidiki asal-usul gadis itu. Tidak taunya Tem Goatwa tidak bergerak sama sekali. Dalam hati Lu Sin Kong berpikir, ketenangan Tem Goatwa dalam menghadapi lawan sudah mencapai taraf air muka tak berubah walau gunung runtuh di hadapannya. Dalam hatinya sudah tahu, gadis itu amat cerdik dan banyak akalnya. Dia juga berpikir tidak peduli gadis itu dari golongan lurus atau dari golongan sesat, yang jelas Kim Kutla bukan orang baik. Gadis itu berada di tempat ini? sekujur badan pun terdapat bekas cambukan. Kini dia bertemu dengannya, kenapa tidak menolongnya? Lusin Kong tersenyum seraya berkata, Nona Tem, legakanlah hatimu. Kami sudah bilang bersedia menolongmu, tentunya kami pun sudah siap menghadapi risikonya. Kalau begitu, ucap Tem Goatwa. Aku amat berterima kasih sekali. Tiba-tiba Lusin Kong mengerutkan kening. Ternyata dia melihat lengan gadis itu pun diborgol dengan besi tebal. Kecuali dengan pedang pusaka, barulah dapat memutuskan borgol itu. Lagi pula, walau punya pedang pusaka, juga harus berhati-hati memutuskan borgol tersebut. Sebab kalau tidak, lengannya pun akan putus terbacok. Itu membuat Lu Sin Kong membungkam, dan tanpa sadar dia pun menggeleng-gelengkan kepala. Borgol di lengan itu tidak dapat diputuskan, kata sebunet Nio dan menambahkan, kenapa kita tidak memutuskan rantai besi itu saja? Perkata itu menyadarkan Lu Sin Kong. Maka, dia memandang rantai besi itu seraya berkata, Hu Jin, ambilkan golok Leng Ji. Sebunit Nio tahu bahwa golok milik putranya amat tajam. Kalau menggunakannya disertai dengan tenaga dalam, tentunya tidak sulit memutuskan rantai besi itu. Dia mengangguk, kemudian merogoh ke dalam bajunya dan terdengar suara kering, golok tersebut sudah berada di tangannya. Begitu golok itu berada di tangan sebonet Nio, mendadak Tem Goatwa berseru tak tertahan. Haah, golok ini? Namun kemudian gadis tersebut diam, tidak melanjutkannya. Hal itu membuat sebonet Nio merasa heran. Kenapa golok ini tanyanya? Golok ini, sahut Tem Goatwa agak tersendat-sendat. Koma dapatkah memutuskan besi sebonet ni mau tahu bahwa apa yang akan dikatakan Tem Goatwa, bukanlah perkataan tersebut. Golok itu diketemukan di luar kota Lemcong ratusan mil jauhnya, itu betul-betul merupakan suatu teka-teki. Namun dapat dipastikan bahwa golok itu pasti erat hubungannya dengan orang yang mencelakai Luleng. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sebonet Nima begitu gampang melepaskan? Kau pernah melihat golok ini tanyanya lagi. Tem Goat tidak menyaut. Sebonet Nima menatapnya tajam, kemudian berkata, kalau kau mengharapkan pertolongan kami, haruslah berkata sejujurnya. Wajah Tem Goatwa kemerah-merahan, lalu ia menundukkan kepala. Saat ini, Lu Sin Kong juga dapat melihat akan keandahan urusan itu. Maka dia segera berkata, Nona Tem, terus terang sebetulnya golok ini milik putraku, tapi... Tanda petik. Sebelum Lu Sin Kong menyelesaikan ucapannya, Sebonet Neo sudah melototinya. Lu Sin Kong tahu bahwa istrinya melarangnya membocorkan tentang musibah tersebut, Agar orang luar tidak mengetahuinya. Akhirnya dia menghela nafas panjang seraya berkata, Tentunya dulu kau tidak pernah melihat gelok ini. Kalau belum lama ini kau pernah melihat gelok ini, biar bagaimanapun harap Kasudi menutur tentang kejadiannya itu lebih baik sejelas-jelasnya. Seusai Lu Sin Kong berkata, Tem Goatwa memberitahukan, Tiga hari yang lalu, aku memang pernah melihat gelok ini. Tersentak hati sebonet Nima mendengar ucapan itu. Ketika itu, golok ini berada di tangan siapa tanyanya. Aku tidak melihat dengan jelas, sahutem Goatwa. Tiga hari yang lalu, ketika Kim Kutla mencambuki diriku, dia pun memaksaku menceritakan suatu urusan. Dalam kurun waktu setengah tahun ini, dia mengurung diriku di sini dan setiap hari menyiksaku, Tujuannya memaksaku menceritakan rahasia itu, namun aku tidak mau. Tanda petik. Cepatlah kau ceritakan tentang golok ini desak sebonet new. Tem Goatwa mengangguk, kemudian berkata. Ketika itu hari sudah menjelang malam, mendadak di luar terdengar suara yang amat lirih. Tak seberapa lama kemudian terdengar pula suara seseorang di luar. Saudara Chiang ada begitu mendengar suara itu, Kim Kutlo segera menyeretku ke ruang sebelah, sekaligus menutup pintu ruang itu. Tak lama, aku mendengar suara langkah masuk ke dalam. Karena merasa heran, aku mengintip melalui celah-celah daun pintu. Dalam kegelapan tampak Kim Kutlo bercakap-cakap dengan seseorang. Barulah aku tahu bahwa orang itu kaum merimba persilatan, dan aku pun tahu bahwa Kim Kut Lo bermarga Chiang. Lalu siapa orang itu tanya Lusin Kong. Aku tidak melihat wajahnya, sahut Tem Go Atwa. Hanya melihat punggungnya. Mereka berdua bercakap-cakap dengan suara rendah, maka aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara harpa. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Lusin Kong dan sebonet Nio nyaris meloncat saking terkejutnya. Suara harpa, terbelalak Tem Goat Hua memandang mereka. Gadis itu merasa heran kenapa suami istri itu tampak begitu terkejut. Kemudian ia manggut-manggut dan melanjutkan. Memang suara harpa. Suara itu begitu lembut menggetarkan. Kim Kutlo dan orang itu bangkit berdiri serentak. Saat itu, Barulah kulihat wajah orang tersebut. Pakaiannya mewah, tapi dandanannya mirip pengurus rumah. Tersentak lagi hati Lusin Kong dan membatin, mungkinkah kihok? Sedangkan Tem Goatwa melanjutkan. Suara harpa masuk ke dalam rumah. Aku ingin melihat orangnya, tapi tidak terlihat jelas, hanya tampak cahaya golok berkelebat, yakni golok ini. Sebunet Nio segera bertanya. Siapa yang memegang golok ini Tem Goatwa berpikir sejenak. Aku pikir pasti pemetik harpa itu, sebab sebelah tangannya terdapat enam jari, jawabnya kemudian. Sebunit Nio langsung mencaci sengit. Jahanam. Aku pernah dengar, kata Tem Goatwa. Liok Chi -sian Sing dari Gunung Buyei Sanlokian San Lokian, paling gemar main harpa. Aku kira dialah orangnya. Sebunit Nio berkertak gigi seraya berkata, tentu dia. Selain dia siapa lagi? Setelah cahaya golok itu sirna, lanjut Tem Goatwa. Mereka bertiga bercakap-cakap dengan suara rendah, maka aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Kemudian Kim Kutla mengantar tamu-tamu itu keluar. Setelah itu, dia menyeretku keluar pula dan bertanya padaku apakah aku tadi mencuri melihat. Tentunya aku menjawab tidak barulah dia melepaskanku. Terima kasih kau telah menutur tentang itu kepadaku, ucap sebunit Nio dan mendadak dia mengayunkan tangannya. Kering ternyata dia mulai memotong rantai besi. Dengan golok yang dipegangnya, putuslah rantai itu, namun masih tersisa di lengan Tem Goatwa. Gadis itu mengibaskan lengannya sehingga terdengar suara menerudan. Plak sisa rantai besi di lengannya menghantam ujung meja batu, sehingga membuat ujung meja batu itu hancur lebur. Tem Goat tertawa gembira. Bagus. Sisa rantai besi di lenganku ini menjadi semacam senjata istimewa. Lu Hu Jin, tolong potong rantai besi yang di lengan kiriku. Lu Sin Kong tahu bahwa golok itu bukan golok pusaka yang dapat memotong besi. Kalau ingin memotong rantai besi itu, haruslah menggunakan luwekang. Oleh karena itu, dia berkata pada istrinya, "Hujin, berikan golok itu kepadaku." Sebunit Nio mengangguk, lalu menyerahkan golok itu kepada suaminya. Setelah menerima golok itu, Lusin Kong mengerahkan luwekangnya, lalu menebas rantai besi itu. Kring! Putuslah rantai besi itu, tapi tetap tersisa seperti yang di lengan kanan gadis itu. Terdengar suara seruan gembira, kemudian Tem Goatwa menjatuhkan diri berlutut di hadapan kedua orang itu. Terima kasih atas pertolongan kalian berdua ucapnya. Biar bagaimanapun, aku tidak akan bilang kalian berdua yang menolongku, kalian berdua boleh berlega hati. Lu Sin Kong tersenyum. Orang gagah bertanggung jawab atas perbuatannya. Kau hilang pun kami tidak takut. Bibir Tem Goatwa tampak bergerak sedikit. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak dicetuskannya, melainkan berkata, "Apakah kalian berdua masih mau bermalam di sini? Tidak salah," sahut Lu Sin Kong. Lu kalian berdua sungguh tinggi, tentunya tidak takut pada Kim Kut lo kata Tem Goatwa. "Tapi tahukah kalian berdua, siapa guru Kim Kut lo? Lu Sin Kong dan sebun Eltenio tertegun. Mereka saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Tidak tahu, jawabnya hampir serentak. Ketika aku baru berada di sini, kata Tem Goatwa. Kim Kutla masih belum merantai diriku, hanya mengurungku di dalam rumah, aku bisa berjalan ke sana kemari dan tanpa sengaja, aku menemukan rahasia perguruannya. Mari kalian berdua ikut aku melihat-lihat. Lusin Kong baru mau bangkit berdiri, tapi mendadak melihat air muka sebun LT mau agak aneh, dan itu membuatnya menjadi tertegun. Ada orang kemari. Wajah Tem Goatwa langsung berubah. Ia langsung menyambar bungkusan itu dan cepat-cepat masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Lusin Kong mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Mereka berdua saling memandang, lalu bangkit berdiri. Sebelum mereka bersembunyi, sudah terdengar suara. Blam, tampak sosok bayangan menerobos ke dalam, yang tidak lain adalah Kim Kutlo. Wajah orang itu pucat pasi, begitu sampai di dalam rumah, dia langsung duduk tanpa menghiraukan Lu Sin Kong dan Sebun El Tenyu. Kini Kutlo perlahan-lahan mendongakkan kepala, ketika melihat rantai besi yang telah putus itu, wajahnya bertambah pucat menakutkan. Ka, kalian melepaskannya. Menyaksikan keadaan Kim Kutlo, Lu Sin Kong tahu bahwa Kim Kutlo terluka parah. Maka rasa permusuhannya menjadi berkurang. Tidak salah. Waah ah ah mendadak mulut Kim Kutlo menyemburkan darah segar. Dia menuding Lu Sin Kong dengan tangan bergemetar. Kalian, kalian kenapa begitu ceroboh? Lu Sin Kong tahu, pasti ada sebabnya Kim Kutlo berkata begitu. Sebetulnya siapa gadis itu tanyanya segera. Kim Kutlo menghela nafas panjang. Dia bermarga tem. Berkata sampai di sini, kini Kut. Lol menggoyang-goyangkan tangannya. Dia sudah pergi, untuk apa mengungkitnya lagi? Kalian boleh meninggalkan rumah ini. Tidak bisa sahut sebonet Niu. Kami masih ingin bertanya, pernahkah kau melihat gelok ini air muka Kim Kutlo berubah dan tampak terkejut? Eh, kenapa golok ini bisa berada di tangan kalian? Sebonet nih mau tertawa dingin. Ketika kau melihat golok ini, tanya sebonet Nio sambil menatapnya tajam. Golok ini berada di tangan siapa? Kin Kutlo bangkit seraya menyahut, Liok Chi. Liok Chi. Tanda petik. Hanya mencetuskan empat perkataan, mendadak badannya sempoyongan, lalu jatuh gedebuk di lantai. Lusin Kong segera mengarah padanya, ternyata Kim Kut Lo telah pingsan, bahkan nafasnya pun amat lemah sekali, kelihatannya sudah sulit ditolong. Lusin Kong menoleh ke arah sebun El Tenyu. Dilihatnya istrinya termangu-mangu di tempat dan wajahnya menghijau. Hujin, siapa musuh kita kini sudah jelas. Kita harus cepat-cepat mengantar kotak kayu itu, lalu melaksanakannya sesuai rencana. Sebunel Tenio mengeluarkan suara siulan panjang, sekaligus menyimpan golok itu, kemudian melanjutkan perjalanan di malam hari bersama Lusin Kong. Memang, semua urusan di dunia sering terjadi secara kebetulan. Seandainya Lusin Kong dan istrinya tidak melepaskan tem Goatwa, walau Kim Kutlo terluka parah, tidak akan pingsan di lantai. Apabila dia tidak pingsan, tentunya akan menjelaskan sesungguhnya golok tersebut berada di tangan siapa. Namun dia hanya mengatakan Liok Chi lalu pingsan. Sedangkan Lu Sin Kong dan istrinya menyangka mayat tanpa kepala yang ada di dalam ruang batu adalah putranya yang dibunuh Liok Chi Yansing. Oleh karena itu, kelak akan menimbulkan bencana dan banjir darah dalam rimba persilatan. Itu adalah urusan kelak Sementara ini tidak perlu disinggung. Sedangkan Lu Sin Kong dan istrinya terus melanjutkan perjalanan di malam hari. Ketika hari mulai terang, mereka berdua sudah keluar dari Sai Tian Jalan yang mereka lalui mulai rata, maka dengan mudah mereka mempercepat langkah masing-masing. Tak seberapa lama, mereka sudah berada di luar belasan mil dan hari pun sudah terang. Di saat mereka sampai di depan sebuah rimba, mendadak terdengar suara jeritan yang menyayat hati di dalam rimba itu, menyusul tampak tubuh seorang lelaki terpental keluar dari dalam rimba tersebut. Begitu menyentuh tanah, lelaki itu binasa. Sebunel Tenio menghampirinya, dan seketika juga dia berteriak kaget. Hah! Ini adalah Tian yang tong-tong cuhawe asan bernama S.O.U. Taihok. Dia mendongakkan kepala. Tampak beberapa sosok bayangan berkelebatan di dalam rimba, ternyata beberapa orang sedang bertarung dengan sengit. Mereka berdua sesungguhnya tidak mau hanya urusan. Lagi pula, pertarungan antara kaum rimba persilatan merupakan hal yang biasa. Tapi setelah mereka memperhatikan dengan cermat, terlihat empat orang mengurung seseorang. Orang yang dikurung itu bersenjata aneh yakni sepasang rantai besi yang melekat di lengannya. Kini mereka berdua baru tahu bahwa orang yang dikurung itu tidak lain adalah Tem Goatwa. Hati Lusin Kong tergerak. Dia memandang istrinya. Seraya berkata, Hujin, ketika Kim Kutlo mengetahui kita melepaskan gadis itu, lukanya menjadi bertambah parah itu membuktikan bahwa gadis tersebut punya asal-usul yang luar biasa kita lihat bagaimana kepandaiannya, tapi kita jangan memperlihatkan diri, dan setelah menyaksikannya kita langsung pergi. Bagaimana? Sesungguhnya dalam hati sebonet Nio, sudah timbul kecurigaan mengenai asal-usul Tem Goatwa, maka dia manggut-manggut. Mereka berdua mendekati rimba itu, lalu bersembunyi di balik sebuah pohon dan mengintip. Sebonet Nio mau terkejut dan berkata, Ilmu silat gadis itu, jauh di atas perkiraan kita. Keempat orang yang mengurungnya, semuanya adalah anggota HW Asan Pei Kep Jie Tong Chu. Kedudukan ketua HW Asan Pei lihat HW Echou Su amat tinggi dalam rimba persilatan, luakangnya pun tinggi sekali. Namun karena dia sudah tua maka jarang berkecimpung di rimba persilatan lagi. Reputasi HW Asan Pai sudah tersohor sampai kemana-mana. Sedangkan kedua belas tongcunya juga berkepandaian tinggi dan tergolong jago tinggi dalam rimba persilatan. Kalau ada yang menyiarkan berita bahwa keempat tongcu Asan asanpei mengeroyok seorang gadis, namun masih tidak dapat berada di atas angin, tentunya tiada seorang pun akan percaya. Begitu pula lusin kong, seandainya tidak menyaksikan dengan maju kepala sendiri, dia pun tidak akan percaya. Dia terus memperhatikan pertarungan itu. Tampak sepasang telapak tangan Tem Goatwa. Berkelebatan ke sana kemari dan amat aneh pula gerakannya. Jelas gadis itu menggunakan semacam ilmu pukulan, tapi ada sepasang rantai besi melekat di lengannya, sehingga kelihatan seperti menggunakan senjata. Justru karena itu, maka sulit sekali bagi lawan menjaga setiap serangannya, dan itu membuat wajah keempat Tong Cuhawe Asanpen menjadi tegang, sedangkan wajah gadis itu tetap tampak tenang dan berseri-seri. Tak seberapa lama kemudian, tampak Tem Go melengkungkan lengannya, lalu menyerang salah seorang lawannya sehingga menimbulkan suara kering. Ternyata, Tem Go mengibaskan tangannya sekaligus memajukan badannya. Pukulan yang dilancarkannya mendarat telak di dada orang itu, membuat orang itu menjerit dan terpental jauh sekali. Ketiga orang lainnya, langsung mundur serentak. Tem Goatwa tertawa. Hai hai hai. Bagaimana? Tak mau bertarung lagi tanya Tem Goatwa sambil tertawa. Salah seorang dari mereka sudah berusia agak lanjut, namun masih tampak gagah sekali. Anak gadis. Kau dari perguruan mana bentak orang itu? Tem Goat tertawa seraya berkata. Melawanku saja kau tak sanggup, untuk apa menanyakan perguruanku? Kalian bertiga, lebih baik segera kembali ke Gunung Hwe Asan. Jangan coba-coba atau bermimpi ingin pergi mencari Lu Sin Kong, maka aku akan melepaskan kalian. Kalau kalian ingin mengundang lihat Hwe Echowusu membalas dendam ini, Silakan ke Suceowu. Kami ayah dan anak amat senang akan pemandangan di sana, maka masih akan tinggal di sana untuk beberapa bulan. Begitu Kong dan Sebonet Nimar mendengar itu, tentunya dapat menduga sebab-musabab pertarungan tersebut. Karena Kong pernah melukai Hio Hyochu dari Hoasan Pai, maka Hoasan Pai mengutus beberapa jago untuk menangkapnya. Kelima orang itu mungkin sedang berunding di dalam rimba, justru kepergok oleh Tem Goatwas sehingga terjadi pertarungan, sebab gadis itu merasa berhutang budi kepada Lusin Kong dan istrinya. Mereka berdua berpikir lama sekali, kemudian sebonet mau berbisik di telinga suaminya. Kau dapat melihat ilmu pukulan itu, berasal dari perguruan mana? Lusin Kong menggelengkan kepala. Sungguh memalukan, aku tidak mengenali ilmu pukulan itu. Aku pun tidak mengenali ilmu pukulan itu, kata Sebonet ni mau tapi kalau diperhatikan dengan seksama, ilmu pukulan itu amat aneh dan sulit diduga gerakan gerakannya. Tidak salah, sahut Lu Sin Kong, ilmu pukulan itu seharusnya sudah terkenal dalam rimba persilatan, tapi kita malah tidak mengenalinya. Di saat mereka sedang berbisik-bisik. Terdengar suara bentakan orang tua Hoa Pai itu. Kalau begitu, Nona harus meninggalkan nama Tem Goat Hoa tersenyum simpul. Margaku Tem, namaku Goatwa sahut gadis itu. Ayahku bernama Tem Senin, sudah ingat. Hektometer dengus orang tua Hoa Pai itu baik, gunung takkan berubah, air sungai terus mengalir, kita akan berjumpa kelak. Orang tua Hoa Pai itu melesat pergi yang lain segera mengikutinya. Mereka sama sekali tidak mempedulikan mayat teman mereka itu. Setelah mereka pergi, wajah Tem Goatwa tampak berseri dan menyiratkan puas. Gadis itu bersenandung sambil melangkah keluar rimba. Kelihatannya dia menyerupai anak gadis yang belum tahu apa-apa dan berhati polos, tapi tak disangka, tadi kedua yang cuho asan pai, justru mati di tangannya. Lu Sin Kong ingin memunculkan diri menemui anak gadis itu, tapi dicegah oleh Sebonet Niu. Setelah Tem Goatwa tidak kelihatan, barulah Sebonet Niu berkata, Anak gadis itu masih muda, tapi ilmu silatnya di atas kita. Sebelum tahu jelas asal-usulnya, lebih baik kita jangan mendekatinya. Justru kepandaiannya begitu tinggi, sahut Lu Sin Kong maka aku berpikir ingin minta bantuannya kalau dia punya hubungan dengan pihak Liok Chi Sian Siang, bukankah kita yang akan masuk perangkap kata sebonet New? Time Senin. Time Senin, Gumam Lu Sin Kong menyebut nama tersebut berulang kali, namun tetap tidak ingat akan orang tersebut. Memang banyak jago dalam rimba persilatan, tapi nama itu justru tidak diketahui orang. Seperti halnya Liok Chi Sian Siang, Tia Chit Xiong Jin, Lihat Hwee Su dan Kim Kutle. Siapa yang tidak tahu nama mereka? Akan tetapi, sebaliknya, Tem Goatwa malah menyebut nama ayahnya. Mungkin gadis tersebut sengaja merahasiakan julukan ayahnya. Kalau tidak, tentunya tiada alasan lain untuk dijelaskan. Oleh karena itu, timbulnya kecurigaan sebonet Nio memang masuk di akal. Setelah merapihkan pakaian, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika hari mulai menjelang malam, tibalah mereka di sebuah kota, lalu bermalam di penginapan. Mereka tidak menemui kejadian apapun. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di saat hari mulai senja, mereka sudah tiba di luar pintu kota Suceowu. Lu Kong dan Sebonet Nio sudah lama berkecimpung dalam rimba persilatan. Sedangkan si pecut emas Hansan, jauh di daerah Hunlem, tapi amat terkenal namanya, karena itu mereka tidak pernah bertemu muka. Mereka berdua memasuki pintu kota itu, dan yakin dapat mencari alamat rumah Kim Pian Hansan, karena penduduk setempat pasti tahu rumahnya. Setelah tugas tersebut usai, mereka berdua akan berpencar ke Gunung Buyei San berjalan tak seberapa lama, tampak sebuah piau kiok, perusahaan ekspedisi. Ketika lu Kong baru mau menuju ke perusahaan itu untuk menanyakan alamat rumah Honsan, mendadak. Muncul dua orang dari sebuah tikungan jalan. Mereka berpakaian ringkas dan terlihat sebuah pecut bergemerlapan melingkar di pinggang mereka. Kedua orang itu mengamati lu Kong dan Sebonet Nio, kemudian menjura seraya berkata, Kalian berdua dari Lem Chong mengantar barang kemari? Guru kami sudah menunggu beberapa hari. Sebunet Nima menatap mereka dan bertanya. Guru kalian. Kedua orang itu menunjuk pecut yang melingkar di pinggang masing-masing, lalu salah seorang dari mereka menyaut. Guru kami adalah Kim Pian Teng Kian Kun, si pecut emas menggetarkan jagat, beliau bernama Hansan. Mendengar ucapan itu, Lusin Kong dan Sebonet Nio bergirang dalam hati, sebab mereka berdua tidak usah repot-repot mencari alamat rumah Honsan. Harap kalian menunjukkan jalan. Kedua orang itu mengangguk, lalu berjalan. Lusin Kong dan Sebonet Nima mengikuti mereka dari arah belakang. Agak mengherankan karena kedua orang itu melalui jalan kecil yang sepi. Setelah menikung ke sana kemari, tak lama kemudian sampailah di depan pintu rumah. Rumah itu sungguh besar sekali. Di depan pintunya terdapat dua buah singa batu dan dua orang berdiri. Dua orang itu juga berpakaian ringkas dengan sebuah pecut melingkar di pinggang. Kedua penunjuk jalan tadi menghampiri mereka lalu berkata, Cepat lapor kepada guru, Lucong Piao Tao dan istrinya telah tiba. Kedua orang itu mengangguk, lalu segera masuk ke dalam. Lusin Kong dan istrinya mengikuti kedua penunjuk jalan memasuki pintu itu. Setelah melewati halaman yang amat luas, barulah sampai di ruang depan. Kedua penunjuk jalan itu mempersilakan mereka duduk. Begitu duduk, sudah ada orang menyuguhkan teh. Tak seberapa lama kemudian, dari dalam berjalan keluar seorang lelaki berusia lima puluhan, sepasang matanya bersinar-sinar. Selamat datang, aku Hansan kalian telah capek lelah di tengah jalan. Di tengah jalan, sahut Lu Sin Kong memang banyak sekali kaum rimba persilatan menghendaki barang bawaan kami. Namun tidak memalukan, barang itu tetap dapat kami antarkan sampai di tempat. Kim Pian Honsan mengerutkan kening, kemudian berkata, Memang karena barang maka banyak kaum rimba persilatan menghendakinya, dan itu merupakan hal yang wajar. Kini barang itu telah sampai di sini, itu sungguh tidak gampang. Mereka bertiga duduk. Kemudian Lu Sin Kong mengeluarkan kotak kayu dari dalam bajunya. Kim Pian Hon San menjulurkan tangannya ingin menerima kotak kayu itu, namun sebonet Nio justru bertanya. Bolehkah aku bertanya, sebetulnya barang apa yang ada di dalam kotak ini? Maaf ucap Kim Pian Hon San aku punya kesulitan. Untuk memberitahukan, harap maklum sahut Kim Pian Hon San. Usai berkata begitu, dia bangkit berdiri untuk menerima kotak kayu tersebut. Begitu melihat Kim Pian Hon San amat tegang, timbullah kecurigaan dalam hati sebun El Tenio dan membatin. Ada orang berani memberi imbalan begitu tinggi, khusus untuk mengantar kotak kayu tersebut ke tempat ini. Di tengah jalan banyak kaum rimba persilatan ingin merebutnya, namun tetap aman sampai di tempat. Tentunya tidak ada lagi yang merebut kotak kayu itu, tapi kenapa Kim Pian Hon San tampak begitu tegang dan gelisah? Berpikir sampai di situ, Sebonet Neo segera memberi isyarat kepada Lu Sin Kong. Begitu melihat isyarat, Lu Sin Kong cepat-cepat menarik tangannya, dan Sebonet Neo berkata, karena Hantai tidak mau memberitahukan, maka kami pun tidak akan bertanya lagi hanya saja, kami ingin tahu suatu hal dari Hantai Hiap. Tersirat lagi kegelisahan di wajah Kim Pian Honsan, namun hanya sekilas. Hal itu membuat Sebonet Neo semakin bercuriga, sehingga keningnya tampak berkerut. Ingin tahu tentang hal apa? Katakanlah ujar Kim Pian Honsan. Kali ini kami mengantar kotak kayu sampai di sini, dan memperoleh imbalan yang amat tinggi. Namun kami justru tidak tahu siapa orang itu, maka bolehkah hontai hiap memberitahukan kata sebonet Niu. Kim Pian Honsan tertawa. Itu adalah kawan lamaku, tapi aku tidak leluasa menyebut namanya. Sebonet Niu segera mendesak. Apa marganya? Tentunya hantai hiap tidak berkeberatan untuk memberitahukan, bukan? Kim Pian Honsan tertawa terbahak-bahak lagi. Memang berkeberatan. Lu Cong Piao Tau serahkan saja kotak kayu itu kepadaku, lalu tinggallah di sini beberapa hari, bagaimana? Sebu Net Mau terus mengajukan berbagai pertanyaan. Hal itu dikarenakan telah timbul kecurigaan dalam hatinya. Akan tetapi... Dia bertanya kian kemari justru tiada hasilnya. Tentunya dia harus menyerahkan kotak kayu itu kepada Kim Pian Honsan. Akhirnya dia berpaling. Dilihatnya belasan lelaki berdiri di ruang itu. Di pinggang masing-masing melingkar sebuah pecut emas. Begitu melihat itu, dalam hati sebun El Tenimar menjadi terang. Teringat pula akan julukan Kim Pian Teng Kian Kun, yaitu julukan Hon tidak usah bertanya pun bisa tahu, pecut emas merupakan senjata andalan Honsan. Siapa yang melihat pecut emas, pasti akan teringat Honsan. Tapi kalau dipikirkan secara seksama, justru amat mencurigakan, sebab di pinggang orang-orang terdapat pecut emas, jelas sengaja berbuat begitu. Menyaksikan itu, dalam hati sebonet Neo berani memastikan, bahwa kecurigaannya beralasan. Ia langsung menjulurkan tangannya untuk menyambar kotak kayu yang berada di tangan Lu Sin Kong, lalu berkata, entah berapa berat pecut emas Han San itu. Lu Sin Kong tertegun dan membatin, kenapa pula istriku? Di hadapan cuan rumah justru menyebut namanya langsung. Di saat Lu Sin Kong terheran-heran, dan terdengar suara sahutan Kim Tian San. Pecut emasnya. Tercetus sampai di situ, Kim Pian Honsan cepat-cepat berhenti. Di saat bersamaan, sebonet Nimar menatapnya seraya bertanya. Siapa kau kemudian disodorkannya kotak kayu itu ke hadapan Lu Sin Kong? Simpanlah. Sementara Kim Pian Honsan tampak tenang. Dipandangnya sebonet Nio seraya menyaut. Kenapa Lu hujin Jin bertanya begitu? Aku adalah Honsan. Hektometer degus sebonet Nio kalau kau Honsan, Kenapa tadi menyahut pecut emas, dan juga kenapa di pinggang anak buahmu melingkar pecut emas pula? Usai berkata begitu, Sebonet Neo bangkit berdiri sekaligus menghunus pedangnya dan langsung menyerang dada Kim Pian Honsan. Wajah Honsan berubah. Ia cepat-cepat meloncat ke belakang dan menyambar sebuah kursi untuk menangkis serangan Sebonet Neo. Lu Sin Kong juga menyadari akan adanya ketidakberesan itu. Kakinya bergerak ke depan sekaligus mengayunkan tangannya untuk memukul kursi tersebut Sedangkan pedang sebonet mau tetap menyerang Hansan dengan jurus liusing kan goat Meteor mengejar Bulan Hansan bersiul panjang sambil mencelat ke samping sekaligus melemparkan kursi itu Tangannya pun bergerak dan sebuah senjata aneh sudah berada di tangannya Yakni sebuah poan koan pit, pencil Cina Senjata itu menangkis pedang sebonet Niu Ilmu pedang sebonet Nio masih di atas ketua Tiam Chong Pei Sih Hie. Jurus Liu Sing Kan Goat terdapat tiga perubahan. Dapat dibayangkan betapa lihainya jurus itu. Namun jurus yang dikeluarkan Hon San juga aneh dan lihai, maka terdegarlah suara benturan senjata. Terang, terang, terang. Benturan itu membuat tangan Sebonet Nimal berkesemutan. Cepat-cepat ia menggeserkan kakinya, kemudian menyerang dengan jurus Tuicoan Monggoat, mendorong daun jendela memandang rembulan. "Bangsat!" bentaknya mencaci, "Siapa kau?" Hansan tidak menyahut, melainkan memutar Poan ke pitnya, sekaligus maju selangkah. Perang Poan Koan Pit Hansan membentur pedang sebonet Nio kemudian mengarah jalan darah yang kut hiat di lengan wanita itu. Sebonet Nio mau tertawa panjang. Cukup tinggi kepandaianmu, Bung katanya. Ia menarik pedangnya untuk menangkis Poan Koan Pit, kemudian diputar membentuk beberapa buah lingkaran dan mengarah ke dada Hansan. Jurus Toh Sui Keng Tian, menyiram air mengejutkan langit, merupakan jurus dalam bahaya merebut kemenangan, kelihayanya tak terbayangkan. Hansan berteriak kaget dan segera meloncat ke belakang. Bajunya tersobek di bagian dada, sehingga tampak dadanya yang bidang terukir huruf Poan, Hakim. Setelah sebunit Mio bertarung dengan Hansan, Lu Kong sudah tahu apa gerangan yang telah terjadi. Ternyata ada orang tertentu yakin dia tidak kenal Kim Pian Hansan, menyamar sebagai Hansan untuk menipu dirinya. Untung istrinya bercuriga, kalau tidak barang tersebut pasti jatuh ke tangan orang itu. Namun dia pun bingung dan tidak habis pikir, sebetulnya siapa orang yang menyamar sebagai Hansan itu. Kepandaiannya begitu tinggi dan tampak berwibawa. Sesudah baju orang itu tersobek dan terlihat huruf poan tersebut, sebonet Nio dan Lusin Kong paham. Hahaha, Lusin Kong tertawa gelak. Ternyata tetap kalian. Ketika Sebonet Neo maju selangkah dan baru mau melancarkan serangan, tiba-tiba terdengar suara. Teng! Orang-orang yang berdiri di situ serentak menjatuhkan diri berlutut, dan Honsan itu pun segera mundur, lalu berdiri agak membungkuk sambil menjura. Lusin Kong dan Sebonet Neo tersentak menyaksikan keadaan itu. Kring Lu Sin Kong sudah menghunus goloknya diikat di pinggangnya. Sedangkan sebonet ni mau mundur selangkah. Membelakangi punggung suaminya, sehingga mereka berdiri dengan punggung menghadap punggung. Di saat itulah terdengar suara tangisan lirih. Hati-hatilah bisik sebonet Nio sepanjang jalan kita bertemu begitu banyak jago, tapi kali ini justru setan tua itu datang sendiri. Lusinkong Kong mengangguk. Aku tahu. Setelah melihat huruf poan yang terukir di dada orang itu, Lusin Kong dan Sebonet Nima pun tahu bahwa itu adalah bawahan Pak Bong San Kui Senin Sengling. Murid Kui Seng Sengling memang banyak sekali. Selain kedua putranya Kao Su Seng Chai dan Eso Umiya Su Seng Bo, masih terdapat hakim kiri, hakim kanan, setan kepala kebau, setan muka kuda, setan tuyul dan setan hitam putih. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka berdua bertemu orang aneh yang memakai kain penutup muka, orang aneh itu telah melukai setan hitam putih. Akan tetapi, Kui Senin Sengling tetap mengutus orang mengikuti mereka berdua. Orang yang menyamar sebagai Hansan yang bersenjata poan koan dengan dada berukir huruf poan itu jelas salah satu hakim kiri kanan anak buah Kui Senin Sengling. Sesungguhnya Kui Senin Sengling tidak pernah berhubungan dengan kaum rimba persilatan. Dia tinggal di istana misteri di Gunung Pak Bongsan yang disebut Istana Setan. Di saat sebun El Tenio berbisik-bisik dengan Lu Sin Kong, suara tangisan itu semakin mendekat. Tak seberapa lama kemudian tampak dua sosok bayangan berkelebat ke dalam ruang itu. Ternyata dua orang berpakaian berkabung, yang tidak lain adalah Kao Hun Su Seng Chai dan Eso Umiya Su Seng Orang yang menyamar sebagai Hansan segera memberi hormat, kemudian bertanya. Senin Kun sudah tiba? Seng Chai memandang Lu Sin Kong dan sebonet Nio sejenak lalu menyaut. Senin Kun sudah tiba. Sebelum suara sahutan itu sirna, mendadak ruangan itu terasa bergetar-getar. Tampak dua lelaki bertubuh tinggi besar berjalan memasuki ruangan. Di belakang mereka sebuah tandu yang digotong empat orang. Di dalamnya duduk seorang aneh berjubah kuning. Wajah orang itu kehijauan, badannya kurus kering dan sepasang matanya berbentuk segitiga, sulit diduga berapa usianya. Sampai di tengah ruangan, keempat orang itu menaruh tandu ke bawah. Lu Sinkong dan Sebonet Nio saling memandang. Dugaan mereka memang tidak meleset, orang aneh itu adalah Kui Senin Sengling. Datuk sesat itu justru telah meninggalkan Gunung Pak Bongsan, muncul di tempat itu. Setelah tandu itu ditaruh ke bawah, Kui Senin Sengling melangkah keluar dari tandu itu sambil menatap lelaki yang menyamar sebagai Hansan. "Kenapa tidak tampak hakim kanan?" Hakim kanan meninggalkan kota kemarin Sahut orang itu dengan hormat dia pergi menyelidiki jejak. Kedua orang ini, hingga kini belum pulang. Kui Senin Sengling terus menatapnya dan kemudian mengeluarkan suara dengusan. Hingga kini masih belum pulang? Ya orang itu mengangguk. Perlahan-lahan Kui Senin Sengling memalingkan kepalanya untuk memandang Lu Sin Kong Seraya berkata. Tamu agung sampai di sini, kenapa tidak duduk saja Lu Sin Kong tertawa dingin. Kau menghendaki apa, katakan saja. Sejak kalian berdua berangkat dari Lemcong, aku sudah mengutus beberapa orang untuk menghadang kalian di tengah jalan. Kalian berdua memang tidak bernama kosong, maka aku terpaksa kemari. Kotak kayu yang di dalam baju Lucong Piao tahu, harap diperlihatkan. Air muka Lusin Kong berubah seketika. Kotak kayu itu akan ku sampaikan kepada si pecut emas Hansan, Bagaimana mungkin ku serahkan kepadamu? Kui Senin Sengling tertawa dingin. Betapa tingginya lu si setan itu, dapat dirasakan lu Kong dan sebonet Nio, karena tawa dingin itu membuat mereka merinding. Nyawa kalian berdua dalam bahaya, tapi kenapa masih berkeras melindungi kotak kayu itu kata Sengling. Lu Sin Kong tampak gusar. Bagaimana nyawa kami dalam bahaya? Sengling tertawa aneh, Kedengarannya amat menyeramkan. Aku meninggalkan istana setan Gunung Bongsan, apakah akan pulang dengan tangan kosong? Dari tadi Lu Sin Kong dan Sebonet Nio sudah mengerahkan luakangnya bersiap-siap. Mereka begitu mendengar suara tawa, Lu Sin Kong langsung menggerakkan goloknya. Setan tua bentaknya, "Aku justru akan menyuruhmu pulang dengan tangan kosong." Mendadak golok di tangannya mengarah ke Kui Senin Sengling. Kui Senin Sengling tertawa dingin. Di saat ujung golok itu hampir mengenai dirinya, mendadak badannya mencelat ke belakang beberapa depa. Jurus Tauling Ciente, ombak menyapu darat, merupakan gerakan yang amat ihai dan cepat. Namun dengan santai si Nabi Setan Sengling mencelat ke belakang. Lu Xin Kong bukan orang biasa. Ilmu kepandaiannya sudah mencapai taraf yang amat tinggi, begitu pula Ekangnya. Begitu goloknya menyerang tempat kosong, dia memekik gusar sambil menyerang. Jurus Tauling Ciente berubah menjadi jurus Lui Pik Tiong Tian, petir menyambar di tengah langit. Si Nabi Setan Sengling yang baru mencelat ke belakang, belum juga berdiri tegak, golok itu sudah mengarah kakinya. Tanpa gugup sama sekali si setan bertelit ke kiri sekaligus menyambar sebuah kursi, lalu bergerak cepat menangkis golok itu. Pla kursi itu terpotong menjadi dua. Hahaha, <Gelang> si nabi setan Sengling tertawa gelak. Suara tawanya amat menggetarkan. Perlu diketahui, Sengling memiliki beberapa macam ilmu sesat yang dapat mengacaukan pikiran, bahkan juga dapat membetot sukma. Lucong Piao tahu, sungguh lihai ilmu golokmu. Aku kagum sekali. Tapi kalau kau tidak tahu gelagat, justru akan mencelakai diri sendiri terhadap datuk sesat itu, memang sulit bagi Lu Sin Kong melawannya. Dia segera meloncat ke belakang, ke samping istrinya. Mendadak mereka berdua membentak keras. Sebunet Nimar menggerakkan pedangnya, sedangkan Lu Sin Kong mengayunkan goloknya. Mereka tidak menyerang si Nabi Setan Sengling, melainkan menerjang ke arah pintu. Beberapa orang ingin menghadang, tapi seketika juga mereka terluka pedang dan golok itu. Akan tetapi, Kui Senin Sengling tertawa dingin, kemudian melesat ke arah pintu untuk mengejar mereka berdua. Para anak buahnya pun segera melesat keluar mengikutinya. Setelah melesat keluar, Kui Senin Sengling melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke arah Lu Sin Kong dan Sebonet Niu. Mereka berdua berkelit, Kui Senin Sengling tertawa aneh, dan itu membuat jantung mereka berdua tergetar keras. Betapa terkejutnya Lusin Kong. Di saat bersamaan, sebonet Nima berbisik. Aku akan menghadapinya agar dia tidak tertawa aneh. Kau harus menghancurkan tembok itu. Lusinkong Kong mengangguk kemudian mengerahkan. Luakangnya. Namun dia mencemaskan istrinya, maka berpaling untuk melihat istrinya. Dilihat istrinya sudah bertarung dengan setan sengling. Walau sebonet Nima menyerang dengan sengit sekali, tapi pedangnya sama sekali tidak dapat menyentuh jubah Kui Senin Sengling. Lu Xin Kong berpikir, seandainya berhasil membobol tembok itu, belum tentu mereka berdua dapat melarikan diri. Bukankah lebih baik dia bersama Sebonet Nima menyerang si nabi setan Sengling? Siapa tahu mereka berdua dapat mengalahkan si setan tua itu. Berpikir sampai di situ, dia lalu memekik keras sambil menyerang Kui Senin Sengling. Mereka merupakan suami istri yang sudah puluhan tahun lamanya, tentunya tahu jelas mengenai ilmu silat masing-masing. Oleh karena itu, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Sudah barang tentu serangan-serangan mereka pun bertambah lihai. Akan tetapi, di saat bersamaan mereka merasa ada serangkum angin dingin mengarah mereka. Angin dingin itu tidak begitu kuat, namun menyiarkan bau mayat busuk yang amat menusuk hidung. Betapa terkejutnya Lusin Kong dan Sebonet Niu. Mereka berdua segera menutup pernafasan. Namun mereka sudah merasa pusing, sehingga membuat gerakan mereka menjadi lamban. Di saat itulah tampak Wei Senin Sengling mencelat keluar dari kurungan bayangan pedang dan golok, sekaligus tertawa aneh. Kalian berdua sudah tersambar oleh angin pukulan Im Si Chiang, ilmu pukulan mayat, apakah masih ingin bertarung denganku? Mendengar ucapan itu mereka berdua tertegun, lalu mencoba menghimpun hawa murni Mereka tidak merasa apapun, hanya perut mereka merasa mual Sebu nih mau tertawa dingin Hari ini kalau kami tidak dapat meninggalkan rumah ini, pokoknya kami tidak mau menjadi orang Kui Senin Sengling tertawa terbahak-bahak Kalian berdua memang dapat meninggalkan tempat ini, hanya saja harus digorong Sementara rasa mual di dalam perut mereka semakin menjadi, sehingga belum sempat berkata sepatah pun mereka berdua sudah muntah beberapa kali. Wajah si Nabi Setan Sengling yang dingin kehijauan itu, menyiratkan rasa puas. Sedangkan dalam hati sebonet Nio sudah cemas sekali lalu pikirannya membatin. Kui Senin Sengling memang tidak bernama kosong. Karena kurang berhati-hati, justru menjadi celaka. Kelihatannya kali ini sungguh sulit untuk meloloskan diri. Usia mereka suami istri sudah melewati setengah abad, maka mati pun tidak akan merasa penasaran. Hanya saja, putra mereka yang masih muda sudah mati terbunuh. Kalau mereka mati, siapa pula yang akan membalas dendam itu? Berpikir sampai di situ, kegusaran sebonet nih mau jadi memuncak. Maka, Melihat Seng Cai dan Seng Beo sedang memandang mereka sambil tertawa aneh, mendadak timbul suatu ide dalam hatinya. Kemudian dengan perlahan-lahan disentuhnya Lu Kong. Sudah puluhan tahun mereka menjadi suami istri, tentunya tahu akan isyarat tersebut. Setelah menyentuh Lu Kong, Sebonet Nima menerjang ke arah Seng Cai. Seng Cai bergerak cepat untuk berkelit, tapi gerakan Sebonet Nio jauh lebih cepat. Maka tahu-tahu dia sudah berada di belakang Sencai, sekaligus menotok jalan darah pria di punggung Sencai dengan gagang pedangnya. Walau kepandaian Sencai cukup tinggi, namun masih berada di bawah sebonet Niu. Oleh karena itu, Sencai tak berkutik sama sekali. Sebonet Niu menjulurkan tangannya mencengkeram bahu Sencai. Begitu jari tangannya bergerak, seketika Kak Alhunsu Sencai langsung terkulai. Barulah Sebonet ni mau berpaling. Dilihatnya golok Lu Sin Kong berkelebatan, sedangkan sepasang telapak tangan Si Nabi Setan Sengling bergerak cepat sekali sehingga membuat Lu Sin Kong terkurung di dalam bayangan telapak tangannya. Sebonet Nio segera menudingkan ujung pedangnya ke tenggorokan sengcai, kemudian berteriak, "Setan tua, kalau kau tidak berhenti, nyawa setan kecil ini pasti melayang." Di saat sebonet Neo berteriak, di saat itu pula Lusin Kong melesat ke arah Seng Bo. Karena si Nabi Setan Seng Ling agak lengah, maka kesempatan tersebut dimanfaatkan Lusin Kong. Betapa terkejutnya Seng Bo. Dia ingin berkelit tapi terlambat, sebab golok Lusin Kong sudah menempel di punggungnya. Di saat bersamaan, si Nabi Setan Seng Ling pun bergerak cepat sambil menjulurkan tangannya, dan menempel di punggung Lu Sin Kong. Hahaha Lu Sin Kong tertawa gelak bagus, bagus dua tukar satu. Setan tua, kau yang rugi. Sengling mendengus. Wajahnya semakin menghijau tak berperasaan. Lu Chong Piao tahu, jangan salah hitung. Dua tukar dua sahutnya dingin. Kini Lu Sin Kong dan sebonet Nima mulai merasa mual lagi, akibat tersambar oleh ilmu pukulan mayat yang dilancarkan si Nabi Setan Sengling tadi. Karena itu, mereka berdua tahu kenapa Datuk sesat mengatakan dua tukar dua. Itu memang beralasan. Sebunet nih mau tertawa dingin. Setan tua. Walau dua tukar dua, namun kau akan putus turunan. Si Nabi Setan Sengling juga tertawa dingin. Sama-sama. Sahutan si setan itu justru sungguh menggetarkan hati Lu Sin Kong dan Sebonet Niu. Sama-sama berarti kalau si nabi setan Sengling putus turunan, mereka berdua pun putus turunan. Itu pertanda si nabi setan Sengling tahu tentang kejadian itu. Hal tersebut tentu saja amat mengejutkan Lu Sin Kong dan Sebonet Niu. Akan tetapi, walau amat berduka setelah menemukan mayat anak tanpa kepala di dalam gudang bawah tanah, Lu Sin Kong dan sebut It Mio sama sekali tidak pernah memperlihatkan kedukaan itu. Boleh dikatakan, selain mereka berdua, tiada orang lain yang tahu akan kejadian itu, termasuk para piausu bawahan Lu Sin Kong. Tentunya, tidak hanya mereka berdua yang tahu. Si pembunuhnya pun pasti tahu. Akan tetapi biar bagaimanapun, tiada alasan bagi si setan mengetahui akan kejadian tersebut. Setelah hilang rasa terkejutnya, Sebonet Nio segera bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Si setan tertawa terkekeh-kekeh. "Walau aku tinggal di istana setan, tapi apa yang terjadi di kolong langit ini, aku tahu semua." Begitu teringat akan kematian anak kesayangan yang mengenaskan, darahnya bergolak sehingga berteriak tanpa terkendali. "Setan tua, kau juga ikut mengambil bagian?" Si setan sengling tertawa dingin, namun ketika dia baru mau berkata, mendadak terdengar suara kereta di luar. Sepertinya kereta itu menerobos ke dalam halaman. Kalau tidak, bagaimana mungkin suaranya terdengar begitu jelas? Kemudian terdengar pula suara bentakan. Siapa? Kenapa berani mengacau di sini? Menyusul terdengar suara jeritan. Lalu terdengar pula suara gedebak-gedebuk seperti suara orang jatuh. Itu sungguh membingungkan semua orang yang berada di dalam ruangan. Mendadak terlihat beberapa orang berjalan ke dalam. Begitu melihat, tercenganglah Lu Sin Kong, karena orang yang berjalan duluan, yang berpakaian mewah dan berdandan sebagai pengurus rumah itu ternyata Ki Hok, yang setengah bulan lalu menitip kotak kayu untuk diantar ke kota Suceowu. Empat orang yang berjalan di belakangnya, berdandan sebagai pembantu yang juga pernah bertemu di Lemcong. Setelah mereka berlima masuk ke dalam, tampak pula beberapa anak buah si Nabi Setan Sengling, termasuk si Hakim Kiri. Akan tetapi, orang-orang itu hanya mengambil sikap mengurung, sama sekali tidak berani bertindak apa-apa. Sementara Kihok memberi hormat kepada si Setan Sengling, kemudian berkata, Majikanku berada di dalam kereta. Apakah Tuan Seng ingin bertemu? Berdasarkan dugaan Lu Sin Kong dan Sebonet Nio, saat itu si Setan dalam keadaan marah besar. Sedangkan kepandaian Kihok tidak begitu tinggi. Maka, asal si Setan itu mengayunkan tangan, nyawa Kihok pasti melayang seketika. Tapi urusan justru di luar dugaan. Sengling sama sekali tidak turun tangan terhadap Kihok hanya menyahut dengan dingin. Kami sudah bertemu di Lemcong, untuk apa bertemu? Lagi, Kihok membungkukkan membungkukan badannya sedikit sambil memberi hormat. Chuan Seng boleh tidak bertemu, namun majikanku berharap Chuan Seng menepati janji yang dicetuskan di Lemcong, yaitu tidak akan merebut barang kawalan Lu Chong Piao tahu. Wajah si Nabi Setan Seng Ling yang menyerupai mayat, saat ini justru berubah menjadi menyeramkan. Lama sekali, barulah dia tertawa mendadak, kemudian dengan tiba-tiba menerjang ke arah Kihok. Kihok tetap berdiri tak bergeming sedikitpun. Namun, mendadak badan Sengling berputar, dan menerjang ke arah Sebonet Nio. Ketika Sebonet Nio menyadari apa yang telah terjadi, di saat bersamaan terdengar pula suara terang yang amat nyering. Ternyata Sengling telah berhasil menyentil pedang Sebonet Nio. Bahkan bersamaan itu pula ia menotok jalan darah Sam Kian Hiat di tangan sebonet Niu. Di saat itu pula Seng Ling menggerakkan kakinya untuk menendang Seng Chai, sekaligus membuka jalan darahnya yang tertotok itu. Beberapa gerakan itu dilakukan Seng Ling laksana kilat. Ia menerjang, menyentil pedang, menotok jalan darah, menendang Seng Chai dan membuka jalan darahnya yang tertotok. Semua itu dilakukan Sengling dalam waktu sekejap, maka tidak heran kalau dia berhasil menyelamatkan Seng Chai Betapa gusarnya Sebonet Nio, namun juga merasa kagum akan kepandaian si setan Sengling. Setelah berhasil menyelamatkan Seng Chai, si setan Sengling segera melayang ke arah Seng BO. Apabila Lusin Kong mengerahkan kekangnya, niscaya Seng BO akan binasa di tangannya tapi seandainya dia berbuat begitu, tentunya akan menimbulkan dendam kesumat dengan si Nabi Setan Sengling. Di saat Lu Sin Kong sedang membatin, tangan si Nabi Setan Sengling telah memegang bahu Seng Beowu. Lu Chong Piao tahu katanya dingin apakah hengkau ingin mengadu Lu denganku? Ketika tangan si Setan Sengling menyentuh bahu Seng Beowu, Tangan Lu Xin Kong yang mencengkeram bahu kiri Seng Bo merasa ada serangkum tenaga lunak menggetar tangannya. Lu Xin Kong tahu bahwa si setan sengling Ling telah berhasil menguasai ilmu piksan tahgu, memukul kerbau di seberang gunung. Saat ini kalau Lu Xin Kong mengadul dengan Seng Ling, tentunya si setan itu tidak akan berani melukai Seng Bo. Karena itu, dia tertawa panjang. Setelah itu, dia melepas cengkeramannya sekaligus meloncat ke belakang beberapa depa. Di saat bersamaan, si setan sengling bersiul panjang lalu mundur ke pintu lain. Seng Chai, Seng Beow dan lainnya juga melesat ke arah pintu itu. Gerakan mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Maka, walau di siang hari, namun tetap membuat orang merinding karenanya. Lu Sin Kong dan Sebonet Nio. Justru tidak habis pikir mengenai si setan sengling dan lainnya yang sudah meninggalkan istana setan Pak Bongsan, namun malah mundur lantaran ucapan Kihok. Lusin Kong berpaling ingin bertanya sesuatu kepada orang tersebut, tapi di ruangan itu sudah tidak tampak seorang pun. Kihok dan keempat pembantu sudah tidak kelihatan. Pada saat bersamaan, di luar terdengar suara kereta. Mereka berdua segera melesat keluar. Tampak sebuah kereta kuda mewah bergerak ke depan. Sebunit Mio cepat-cepat berseru. Kereta yang di depan harap berhenti. Kemudian ia melesat ke arah kereta itu, diikuti Lusin Kong dari belakang. Kereta itu berlari cepat sekali, tapi sebonet Nio dan Lusin Kong mengerahkan Ginkang, maka dapat menyusul kereta tersebut. Mendadak terdengar suara harpa yang amat nyaring membuat hati tergetar. Lu Sin Kong dan Sebonet Ni mau tidak tahu dari mana datangnya suara itu. Mereka tertegun, bahkan pikiran mereka agak kacau. Seketika mereka tidak berani bergerak. Keduanya memejamkan mata sambil menghimpun hawa murni untuk melawan suara harpa itu. Berselang beberapa saat, suara harpa itu mulai merendah. Barulah mereka membuka mata. Namun apa yang mereka saksikan? Ternyata jalan itu sepi-sepi saja, tidak tampak bayangan kereta. Mereka berdua segera mencari ke sana kemari, tapi sama sekali tidak menemukan jejak kereta itu. Akhirnya mereka berdua berhenti, Lu Xin Kong menghela nafas panjang, kemudian bertanya. Hu Jin, apakah Liu Qi Xian Xing yang memetik harpa tadi? air muka sebonet Nio berubah tak menentu, lama sekali barulah menyaut. Bagaimana mungkin Liokci Qi Xian memiliki luakang yang begitu tinggi? Sebonet Nima menyahut demikian, karena tadi mereka berdua telah terpengaruh oleh suara harpa itu. Begitu terpengaruh, mereka berdua merasa pusing dan seakan kehilangan sukma. Suara harpa itu jauh lebih lihai dari Kui Hau Sin ilmu ratapan setan, semacam ilmu sesat. Kedudukan Buye Ye Iliok Chi Sing dalam rimba persilatan memang tinggi sekali. Namun dengan suara harpa mempengaruhi Lu Sin Kong dan sebonet Nio hingga begitu sungguh sulit dipercaya. Lu Sin Kong bertanya lagi. Sebetulnya siapa dia? Sebonet Nimar menjeleng gelengkan kepala. Entahlah. Mereka berdua saling memandang, lalu tertawa getir, Lu Sin Kong merogoh ke dalam bajunya, Kotak kayu masih tersimpan di sana. Demi sebuah kotak kayu itu, mereka sepanjang jalan entah sudah mengikat berapa banyak musuh tangguh. Sampai di tempat, justru bertemu si Nabi Setan Sengling, bahkan juga tersambar oleh angin pukulan Im Si Chiang. Bagaimana akibatnya, mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya, cuma tersenyum getir saja. Mereka berdua segera menghimpun hawa murni, untuk menekan rasa mualnya. Setelah itu, barulah mereka berdua meninggalkan jalan kecil tersebut. Tak lama kemudian mereka tiba di jalan besar. Lu Xin Kong bertanya kepada orang tentang alamat rumah Han San. Setelah melewati beberapa jalan, mereka berhasil mencari rumah tersebut. Suasana di depan rumah itu tampak sepi. Lu Xin Kong mengetuk pintu. Tak lama kemudian muncul seorang pembantu tua. Begitu mendengar mereka ingin menemui Hansan, pembantu tua itu segera menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Majikan kami belum lama ini tidak mau bertemu tamu yang manapun. Kalian berdua sia-sia kemari. Usai berkata begitu, pembantu tua itu bersiap untuk menutup pintu, namun sebonet Nio segera mencegahnya. Tolong beritahukan kepada Hantai Hiap, bahwa kami berdua datang dari Lemcong, marga suami kulu. Seorang bermarga ki menitip suatu barang untuknya, dia pasti bersedia menemui kami. Pembantu tua itu masih kurang percaya. Ia tampak berpikir, sejenak kemudian barulah berkata. Harap kalian berdua menunggu di sini, aku akan ke dalam melapor. Pembantu tua itu menutup pintu, lalu berjalan ke dalam. Lu Xin Kong mengeluarkan suara hektometer, kemudian berkata, Kim Pian San agak keterlaluan sebonet ni marahlah tertawa dingin. Sin Kong, sepanjang jalan kita telah mengalami berbagai kejadian aneh. Mungkin urusan yang lebih aneh, justru belum terjadi. Maksudmu tanya lu Sin Kong. Lihatlah keadaan ini sahut sebonet ni si pecut. Amas Hansan jelas tidak tahu siapa akan mengantar barang kepadanya, bukankah itu sungguh aneh sekali? Di saat Lu Sin Kong ingin membuka mulut, pintu itu terbuka mendadak, yang muncul adalah pembantu tua tadi. Majikan kami bilang, kalian berdua datang dari Lem Chong dan Bermarga Lu, tentunya adalah pemimpin Tianhou Piao Kio Lu Chong Piao Tao dan istrinya. Tidak salah, sahut sebonet Nio cepat. Kata majikan kami, beliau amat kagum pada kalian berdua. Beliau memang ingin bertemu namun baru-baru ini banyak urusan, maka terpaksa menolak tamu. harap kalian berdua maklum," kata pembantu tua. usai berkata begitu, pembantu tua itu memandang mereka berdua, seakan menyuruh mereka berdua cepat pergi. Lu Sin Kong dan Sebonet Nimar menarik nafas dingin. mereka berdua bersusah payah barulah sampai di tempat ini, bahkan tersambar angin pukulan Im Si Chiang pula. Bagaimana akibatnya mereka masih belum tahu. Kini sudah tiba di tempat tujuan, malah memperoleh perlakuan begitu macam. Dapat dibayangkan betapa gusarnya mereka berdua. Sungguh keterlaluan caci lusin kong. Sebunet Nio segera berkata, Pak tua, kau tidak memberitahukan kepada Han Tai Hiap, bahwa kami membawa barang titipan dari orang bermarga Ki untuk disampaikan kepadanya pembantu tua itu mengeluarkan suara hah, lalu menepuk keningnya sendiri sambil tertawa. Kalau usia sudah tua, maka jadi pikun. Harap kalian berdua tunggu sebentar. Pembantu tua itu menutup pintu lagi, kemudian berjalan ke dalam. Sebunet Nimar memandang Lu Sin Kong lalu berkata, Bagaimana menurutmu? Sungguh mengherankan. Sepanjang jalan sudah begitu banyak orang tahu tapi dia sendiri justru tidak tahu sama sekali, itu amat membingungkan, sahut Lu Sin Kong. Kening sebonet Nio berkerut-kerut. Sebuah kotak kayu kosong, tapi golongan lurus dan sesat ingin merebutnya. Bahkan Hui Yan Bon pun mengutus seorang murid perempuan untuk merebutnya pula. Namun si pemilik barang malah tidak tahu tentang itu. Lagi pula kelihatannya, Orang bermarga Ki itu telah tiba di kota Suceou duluan, tapi kenapa harus kita yang kemari? Begitu kau menyinggung orang itu, aku pun merasa curiga, kata Lusin Kong dan melanjutkan. Coba pikir, si setan itu orang macam apa? Tapi Ki Ho hanya mengucapkan beberapa perkataan, datuk sesat itu pun langsung berlalu. Coba katakan, orang bermarga Ki itu orang macam apa? Entahlah. Mungkinkah dia yang memetik harpa mencegah kita mengejar kereta kuda itu? Sahut sebonet new. Ketika lusin kong baru mau membuka mulut, pintu itu terbuka lagi, dan yang muncul tetap pembantu tua tadi. Majikan kami bilang, beliau tidak punya kawan bermarga Ki, juga tidak akan ada suatu barang diantar kemari. Kalian berdua pasti sudah keliru. Begitu mendengar itu. Kemarahan Lu Sin Kong memuncak sehingga langsung membentak. Sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin kami keliru? Bela -a, a Lu Sin Kong menghantam pintu itu, membuat pembantu tua itu terpental beberapa langkah. Pintu itu pun terbuka lebar. Lu Sin Kong segera berjalan ke dalam. Hantai Hiap serunya kami kemari dari lemcong, bahkan bersusah payah pula demi kau. Kenapa kau malah tidak mau bertemu kami? kami masih ada urusan lain, tidak bisa menunggu terlalu lama. Suara Lusin Kong bergema ke dalam rumah. Kemudian terdengar suara batuk-batuk dari dalam rumah itu, disusul suara sahutan. Lu Chong Piao tahu datang dari tempat jauh, berdasarkan aturan tentunya aku harus menyambut. Tapi belum lama ini, aku mengalami sesuatu yang amat menyedihkan, maka tidak mau bertemu tamu dari manapun. Kalau benar ada suatu barang untukku, harap serahkan saja kepada pembantu tua itu. Hektometer dengus lusin kong tai hiap, apa yang kami alami, mungkin lebih dari menyedihkan lagi. Sepanjang jalan muncul Nguyan Bun, Bun dan juga orang aneh dalam merimba persilatan Kim Kut Lo. Kemudian muncul pula si Nabi Setan Sengling dari Gunung Pakbongsan. Semuanya ingin merebut barang itu. Tapi, bagaimana mungkin dapatku serahkan kepada orang lain? Oh, San terkejut. Sebetulnya, barang apa itu? Sebonet, Nima menyela dengan suara nyaring, "Kami justru ingin bertanya padamu, apa sebetulnya barang itu? Harap kalian berdua tunggu sebentar, aku akan keluar menemui kalian terdengar suara sahutan." Lu Kong dan Sebonet, Nio melangkah ke ruang besar. Tak lama setelah mereka duduk tampak seorang bertubuh tinggi dan seorang pendek berjalan keluar. Yang tinggi itu berwajah agak kuning, sepasang alisnya bagaikan golok, berjenggot dan sepasang matanya agak sipit. Sedangkan yang pendek adalah seorang gadis kecil yang bermata besar. Begitu keluar sepasang bola matanya berputar ke sana kemari, lalu berhenti ke arah Lu Sin Kong dan sebonet Niu. Lelaki berusia pertengahan itu tersenyum getir, sudah lama aku mendengar nama besar kalian berdua, harap memaafkan aku yang berlaku kurang hormat. Lu Sin Kong dan Sebonet Nimar memandangnya. Walau orang yang berbicara itu tampak tidak begitu bersemangat, namun tetap tidak kehilangan sikap sebagai orang rimba persilatan. Oleh karena itu, mereka berdua pun membungkukan badan sebagai penghormatan. Perlahan-lahan si pecut emas membelalakan matanya, Kelihatannya seperti merasa terkejut. Tadi kalian berdua menyinggung si Nabi Setan Sengling, apakah kalian bertarung dengannya? Ketika kami tiba di Suceou, kami bertemu para anak buah Sengling yang menyamar sebagai dirimu. Tujuan mereka ingin merebut barang itu. Kemudian barulah muncul si Setan Sengling. Si pecut emas berpaling memandang anak gadis kecil itu. Seraya berkata, Asia. Pergilah kau ke kamarku, ambilkan botol kristal. Ayah, tanya anak gadis kecil itu apakah botol kristal yang berisi obat kiu xiao huan tan itu? Hansan mengangguk. Tidak salah jawabnya. Lu Sin kong dan Sebonet nio saling memandang. Dalam hati masing-masing berpikir, sungguh tak bernama kosong si pecut emas Hansan. Obat kiu xiao huan tan merupakan obat peninggalan orang aneh zaman dulu di dalam sebuah goa di Gunung Loefousan itu adalah suatu benda pusaka dalam rimba persilatan. Kala itu gara-gara obat tersebut, telah menimbulkan bencana dalam rimba persilatan pula. Kini Hansan baru pertama kali bertemu mereka berdua. Mungkin Hansan melihat mereka berdua terkena racun aneh, maka ingin menghadiahkan obat itu. Setelah anak gadis kecil itu masuk ke dalam, barulah si pecut emas Hansan berkata, Kalian berdua terkena racun aneh, itu tentu perbuatan si Nabi Setan Sengling. Suaranya amat perlahan. Di saat bersamaan anak gadis kecil itu sudah datang lagi dengan membawa sebuah botol kristal. Tampak di dalamnya ada dua butir obat berwarna hijau, sebesar-besar biji kelereng. Hansan mengambil botol kristal itu seraya berkata, untung aku masih punya dua butir obat kiu cao an xiao hu antan ini. Kalian makanlah obat ini. Racun aneh yang mengidap di dalam tubuh kalian pasti dapat dipunahkan. Usai berkata begitu, Hansan menyodorkan botol kristal itu ke hadapan Lu Sin Kong. Lu Sin Kong segera berkata, kita baru bertemu muka, tapi anda telah berbuat baik pada kami. Kira bagaimana kami membalasnya? Si pecut emas Hansan tersenyum getir. Kalian berdua amat terkenal. Sungguh menyesal kita agak terlambat bertemu. Kalau soal membalas budi, itu tidak perlu sama sekali. Lu Sin Kong menerima botol kristal itu, lalu disimpan ke dalam bajunya. Kami suami istri amat berterima kasih atas kebaikan Anda. Lu Sin Kong mengeluarkan sebuah kotak kayu, kemudian diserahkan kepada si pecut emas Hansan. Ketika dia mengeluarkan kotak kayu itu, dalam hatinya merasa heran sekali, karena bentuk, ukuran dan besar kotak itu tetap, namun beratnya bertambah. Sudah dua kali Lusin Kong dan Sebonet Mimar membuka kotak itu, di dalamnya tidak terdapat apapun. Namun saat ini, kotak itu bertambah berat. Maka ia amat heran, sehingga nyaris menarik kembali tangannya Akan tetapi kotak kayu itu telah disodorkannya ke hadapan Honsan lagi pula ia merasa tidak enak membuka kotak kayu itu di hadapan Honsan "Hujin, tadi apa yang kau katakan di luar memang tidak salah katanya sambil memandang istrinya "Maksud Lu Shin Kong, tadi istrinya mengatakan bahwa urusan yang lebih aneh masih belum terjadi." Sebunit Niu tahu akan maksud perkataan itu, hanya dia tidak tahu Lusin Kong menunjukkan tentang apa. Saat ini sebonet Nio merasa tidak enak untuk bertanya, maka diam saja. Sedangkan Lusin Kong masih memegang kotak kayu tersebut. Itu menyadarkan sebonet Nio, yang aneh pasti kotak kayu itu, namun tetap tak terpikirkan apa keanehannya. Ketika mereka berdua dicekam merasa heran, Si pecut emas Hansan justru berkata, "Apakah kotak kayu ini untukku? Tidak salah," sahut Lu Sin Kong cepat. San memperlihatkan wajah tidak mengerti. Walau pergaulanku cukup luas, namun aku tidak punya kawan bermarga Ki. Kotak kayu ini telah menyebabkan begitu banyak jago tangguh bermaksud merebutnya. Tentunya benda yang di dalamnya pasti luar biasa sekali. Sembari berkata dia menjulurkan tangannya untuk menerima kotak kayu tersebut. Sesungguhnya saat ini dalam hati Lu Sin Kong timbul rasa keberatan menyerahkan kotak kayu itu, karena merasa kotak kayu itu agak berat. Maka ingin tahu barang apa yang ada di dalam kotak kayu tersebut. Seingatnya, dia hanya pernah mengeluarkan satu kali kotak kayu itu di hadapan para anak buah si setan sengling, kemudian disimpannya ke dalam bajunya dengan hati-hati sekali, tentunya tidak mungkin ditukar orang di tengah jalan. Pecut emas Hansan telah menjulurkan tangannya untuk menerima kotak kayu itu, sudah barang tentu dia harus menyerahkannya. Setelah menerima kotak kayu itu, si pecut emas Hansan segera merobek kertas segelnya, sekaligus membukanya. Saat ini, Lucin Kong dan Sebonet Nio sudah duduk di hadapan si pecut emas, Hansan. Ketika dia membuka kotak kayu itu, pandangan mereka berdua terhalangi oleh tutup kotak. Sesungguhnya mereka berdua ingin sekali melihat isi kotak kayu itu, namun malah tidak dapat melihatnya. Mereka hanya dapat melihat wajah si pecut emas Hansan berubah hijau setelah melihat isi kotak kayu itu, sedangkan anak gadis kecil itu mengeluarkan jeritan tak tertahan sambil menyurut mundur beberapa langkah. Tersentaklah hati Lusin Kong dan Sebonet Niu. Namun mereka tidak tahu barang apa yang dilihat si pecut emas Hansan dan gadis itu. Sementara wajah si pecut emas Hansan masih tampak hijau. Dia menutup kotak kayu itu, lalu menaruhnya di atas meja. Kemudian, dia berpaling seraya berkata, "Asia, ah ambilkan pecut temasku di kamarku. Anak gadis kecil itu mengangguk, lalu segera ke dalam, tapi masih sempat melototi Lusin Kong dan Sebonet. niu. sungguh mengherankan, sepasang mata anak gadis kecil itu penuh diliputi rasa dendam. Mereka berdua terheran-heran." sedangkan jari tangan Hansan terus mengelus-elus kotak kayu itu dan tak beberapa lama kemudian air matanya meleleh deras. terkejutlah Lu Sin Kong. Han Tai Hiap, kau. si pecut emas Hansan mengibaskan tangannya agar Lu Sin Kong tidak melanjutkan ucapannya. tentunya amat mengherankan Lu Sin Kong. dia segera memandang sebonet Nio yang langsung menggelengkan kepala. Pertanda dia pun tidak tahu apa-apa. Seketika suasana di ruang itu berubah menjadi hening mencekam, bahkan juga terasa akan terjadi sesuatu. Tak seberapa lama kemudian, anak gadis kecil itu sudah kembali ke ruang tersebut dengan membawa sebuah pecut emas yang kemudian ditaruhkan yang di atas meja. Pecut emas itu bergemerlapan, dapat diduga bahwa itu merupakan pecut emas pusaka yang amat lembut pula. Hansan menjulurkan tangannya untuk menyambar pecut emas itu. Kemudian dengan perlahan-lahan ia bangkit berdiri dan sekaligus menanggalkan jubah panjangnya yang kemudian ditaruh pada sandaran kursi. Setelah itu, dia menuding Lusinkong Kong dan sebonet Niu. Sudah lama ku dengar ilmu golok lucong piao Tawamat lihai, dan Lu Hu Jin memiliki ilmu pedang yang amat dahsyat, maka aku ingin mohon petunjuk. Ketika melihat Hansan menyambar pecut temasnya, hati Lu Sin Kong dan Sebonet Nio merasa heran. Kini Hansan mencetuskan tantangan, itu membuat mereka berdua semakin tercengang. Tadi Hansan menghadiahkan dua butir obat kiu cian Xiao Hoan antan, namun saat ini malah menantang mereka bertarung. Bukankah itu merupakan hal yang amat aneh? Karena itu, Lu Sin Kong segera berkata, Han Tai Hiap. Kita baru bertemu, kenapa harus bertarung? Si pecut emas Hansan mendongakkan kepalanya, kemudian tertawa gila yang penuh mengandung rasa dendam dan kesedihan. Kalian berdua masih tidak mau memberi petunjuk padaku? Sebunet Nio segera menyaut. Kami dengan kau sama sekali tidak punya permusuhan apa-apa, kenapa harus bertarung? Si pecut emas Hansan tertawa dingin. Mendadak anak gadis kecil itu berkata, Ayah, untuk apa masih omong kosong dengan mereka? Cepatlah membalas dendam adik. Si pecut emas Hansan memekik gusar Asia, betul katamu. Usai berkata begitu, si pecut emas Hansan segera menggerakkan pecut emasnya ke arah Lu Sin Kong. Ser, ser, terdengar suara aneh. Pecut emas itu meliuk-liuk indah mengarah Lu Sin Kong. Gerakannya tampak lemah gemulai, namun amat cepat seperti kilat. Ketika mendengar ucapan anak gadis kecil itu menyuruh ayahnya membalas dendam adiknya, Lusin Kong semakin terheran-heran. Di saat bersamaan pecut itu telah mengarah dirinya. Tiada kesempatan baginya untuk menjelaskan, cepat-cepatlah ia berkelit, pecut emas itu menyambar kursi yang didudukinya tadi. Tiada kesempatan baginya untuk menjelaskan, Cepat-cepatlah ia berkelit, pecut emas itu menyambar kursi yang didudukinya tadi. Sungguh mengherankan, sama sekali tidak ada suara, namun kursi itu telah hancur berkeping-keping. Setelah berkelit, Lu Kong berseru cepat. Han Tai Hiap, harap dengar perkataanku si pecut emas Han San tertawa dingin. Masih mau omong apa? Seret pecut emas itu meliuk-liuk lagi ke arah Lu Kong. Saat ini, Sebonet Neo sudah tidak dapat bersabar lagi. Tiba-tiba terdengar suara terang, ternyata wanita itu telah menghunus pedangnya, dan langsung menyerang si pecut emas dengan jurus liusing kan goat. Meteor mengejar bulan. Serangan itu amat cepat dan mendadak, menyabet pecut emas. Namun pecut emas itu tidak putus, seakan menyabet benda yang amat lunak. Di saat bersamaan, ujung pecut emas itu berputar menyerang sebonet Nio, sehingga wanita itu terpaksa meloncat ke belakang. Hantai hiap, ada apa silakan bicara. Kenapa harus bertarung bentaknya sengit? Wajah si pecut emas tampak berduka sekali. Hektometer dengusnya dingin. Namun ketika dia baru mau membuka mulut, anak gadis kecil itu telah mendahuluinya. Ayah bisa bersabar. Tapi aku tidak. Mendadak anak gadis kecil itu melesat ke hadapan sebonet Nio, lalu mengayunkan tangannya dan tampak tiga titik cahaya meluncur keluar dari tangannya. Di saat bersamaan, gadis itu bergerak lagi, tahu-tahu sudah muncul sebuah senjata aneh di tangannya. Sebelum sebonet Nimar melihat dengan jelas senjata itu, gadis tersebut telah melancarkan serangan kilat ke arah dadanya. Bukan main terkejutnya sebonet Niu. Tanpa ayah lagi ia bergerak cepat menghindari tiga buah senjata rahasia itu. Akan tetapi, senjata yang di tangan anak gadis kecil itu justru telah mengarah dadanya. Sulit bagi sebonet Niu mau untuk berkelit lagi, maka terpaksa harus menangkis senjata itu dengan pedangnya. Terang terdengar suara benturan senjata. Anak gadis kecil itu termundur-mundur beberapa langkah, namun sebun Eltenio juga merasa genggamannya menjadi ringan. Ternyata pedangnya telah kutung. Sebun nih mau tersentak hatinya dan segera memandang anak gadis kecil itu. Yang disebut senjata aneh itu merupakan sebuah rantai yang bergemerlapan, tapi pada ujungnya terdapat sebuah gelang merah seperti darah. Walau anak gadis kecil itu berdiri dalam di tempat, namun gelang itu masih terus berputar. Bagi kaum rimba persilatan yang berpengetahuan, tentunya tahu senjata itu milik seorang pendekar wanita, yang berjuluk Hwee Hang Sian Kow. Senjata aneh yang amat terkenal itu adalah liat Hwee Soh Sim Lun, gelang api. Senjata aneh itu dibikin dari semacam baja murni, maka tidak mengherankan kalau pedang sebonet Nyo Kutung ketika menangkis senjata aneh itu. Anak gadis kecil itu memegang senjata lihat Hwee Soh Simlun, tentunya punya hubungan erat dengan Hwee Hang Xiankou. Itu membuat Sebonet Nio merasa gusar dan terkejut. Sebonet Nio mau tergolong pendekar wanita yang amat tersohor, namun Hwee Hang Xiankou justru merupakan wanita yang amat luar biasa. Sesungguhnya jejak Hwee Hang Xiankou muncul di Tiang Keng dan daerah utara. Sedangkan Sebonet Nio bertempat tinggal di Hunlem, maka kedua pendekar wanita itu tidak pernah bertemu Namun beberapa tahun lalu, Sebonet Nima menerima undangan dari seseorang untuk mengurusi suatu masalah Kebetulan pihak lain pun mengundang beberapa jago tangguh, termasuk Hwee Hang Sian Kou. Sifatnya juga seperti api yang menyala, sedangkan Sebonet Nima juga tergolong wanita yang tak sabaran Begitu bertemu, kedua pendekar wanita itu langsung bertarung. Akan tetapi, tiga buah pedang sebonet ni mau justru kutung oleh senjata aneh lihat HW Soh Sim Lun Hwe Hang Sian Kou menyindirnya, sehingga membuat sebonet ni mau gusar sekali, dan langsung pergi tanpa pamit. Sebelum mereka berdua berpisah, masing-masing telah mencetuskan suatu janji untuk bertarung lagi. Hal tersebut diketahui oleh kaum rimba persilatan, maka kaum rimba persilatan menasihati mereka agar tidak bertarung lagi. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu, tidak pernah bertarung lagi, bahkan terpaksa berdamai pula. Walau hal itu sudah berlalu cukup lama, namun hati sebonet nih mau tetap terganjel, dan ganjelan itu tak pernah hilang. Kini melihat senjata lihat HW Soh Simlun itu, ganjelan dalam hatinya sebonet nih mau bergolak. Gadis kecil, senjatamu itu memang tajam. Tapi luakangmu masih belum cukup tinggi untuk menggunakan senjata itu katanya sambil tertawa dingin. Fui anak gadis kecil itu meluda begitu kau. Menangkis, pedangmu sudah kutung, masih mau omong apa lagi? Betapa gusarnya sebonet Nio, namun ketika dia ingin mengejar anak gadis kecil itu, cepat-cepat Lu Kong mencegahnya. Hu Jin harap tunggu serunya kemudian berpaling ke arah Si Pecut Emas, Han Hiap, "Kenapa kalian ayah dan anak bersikap demikian terhadap kami? Harap dijelaskan." Si Pecut Emas, Han San mendengus. "Hektometer." Anak gadis kecil itu segera menyaut, "Ayah, jangan percaya pada mereka. Mereka amat licik." Si pecut emas Hansan menatap putrinya sejenak, kemudian memandang Lu Sin Kong Seraya berkata, dia tetap seorang anak kecil, kenapa kalian berdua tega mencelakainya? Lusin Kong tercengang. Kok, Han Tai Hiap berkata begitu? Kapan kami pernah bertemu anakmu? Kalian berdua tidak perlu menyangkal, lebih baik kita bertarung saja sahut si pecut emas Hansan. Plaklusin Kong menaruh goloknya di atas meja lalu berkata Hantai Hiap, perkataanmu agak kelewat batas Kita dulu walau tidak pernah bertemu Namun sudah mendengar nama masing-masing Tadi ketika kita bertemu Kau langsung menghadiahkan Kukiu Xiao Siow Hoan Tan Aku amat berterima kasih Lalu bagaimana mungkin kami mencelakai putramu Itu pasti salah paham maka aku tidak akan bertarung denganmu, si pecut emas. Haunsan terus memandang Lu Sin Kong, sedangkan Lu Sin Kong berdiri dengan tangan kosong di tempat. Goloknya tergeletak di atas meja. Pertanda dia memang tidak mau bertarung. Beberapa saat kemudian, si pecut emas Haunsan menghela nafas panjang, dan anak gadis kecil itu segera berkata, "Apakah hati ayah tersentuh oleh ucapannya, si pecut emas? Haunsan melotot." Asia, ah jangan banyak bicara. Kening anak gadis kecil itu berkerut di wajahnya, tersirat kegusaran. Kalau ayah tidak mau membalas dendam adik, biar aku yang membalaskan dendamnya. Si pecut emas, Hansan menatap putrinya dengan kening berkerut-kerut. Bagaimana kau tahu ayah tidak mau membalaskan dendam adikmu? Anak gadis kecil itu menggerakkan senjatanya sehingga gelang yang di ujung. Senjata itu langsung berputar-putar. Kalau begitu, tidak seharusnya ayah mendengar perkataan mereka. Sungguh keras hati anak gadis kecil itu. Ia terus menuduh Lu Sin Kong adalah pembunuh adiknya, dan itu membuat Lu Sin Kong gusar dalam hati. Namun, berdasarkan kedudukannya, tentunya dia tidak mau bertengkar dengan anak gadis kecil itu. Maka, dia menekan. Hawa kegusarannya seraya berkata, Nona kecil, kenapa kau begitu tidak sabaran? Tunggu kami dengan ayahmu menjernihkan urusan ini. Anak gadis kecil itu membanting kaki. Ayah, kalau guru berada di sini, dendam adikku pasti terbalas. Sebunetni mau tertawa dingin. Kalau begitu, cepatlah kau undang gurumu kemari wajah gadis remaja itu memerah. Baik, kalian jangan pergi, ujarnya lalu melesat keluar. Asya. Ah, Asia si pecut emas Hansan namun gadis remaja itu sudah tidak kelihatan Makasih pecut emas Hansan mengibaskan tangannya kalian berdua Pergilah tadi saking sedihnya aku menganggap kalian berdua adalah musuh setelah kupikir secara seksama justru tiada alasan menuduh kalian Asia merupakan gadis yang tidak sabaran Gurunya adalah Hwee Hang Sian Kou, yang sifatnya lebih tidak karuhan. Kalau gurunya kemari, urusan pasti bertambah rumit. Hati sebonet ni mau tergerak. Apakah Hwee Hang Sian Kou berada di sini? Demi mengajar Asia ilmu silat, maka dia tinggal di puncak menara Hao Uyok. Kalaupun dia kemari, apakah dia juga akan menuduh kami sebagai pembunuh putra mutanya sebonet Niu tiba-tiba Lusin Kong menyela. Sebelum urusan ini dijernihkan, kami tidak akan pergi. Boleh bertanya kapan putramu binasa, dan kenapa kami pula yang menjadi tertuduh? Si pecut emas Hansan menghela nafas, lalu duduk kembali sekaligus mendorong kotak kayu seraya menyaut. Kalian lihat sendiri saja. Lu Sin Kong dan sebonet Nio saling memandang. Kecurigaan mereka timbul seketika. Perlahan-lahan sebonet Nimar membuka kotak kayu itu. Mereka terkejut setelah melihat ke dalam kotak kayu itu. Ternyata kotak kayu itu berisi sebuah kepala manusia yang masih tampak seperti hidup, bahkan agak mirip Hansan yang berusia kira-kira 11 tahun. Yang paling mengejutkan adalah sebuah bendera kecil menancap di kepala itu, dan bendera kecil itu merupakan tanda pengenal Tian Hao Bendera Harimau Langit. Sebunet Nio segera menutup kotak kayu itu. Mereka berdua membungkam seperti orang bisu. Tiba-tiba terdengar Hansan berkata, Tentunya kalian berdua sudah mengerti, kenapa tadi aku mau bertarung dengan kalian berdua. Memang Anda tidak dapat dipersalahkan, sahut sebonet nih tapi kami justru tidak pernah bertemu putra Anda itu. Saat ini, Pikiran sebonet Nimar menjadi kacau balau. Di dalam kotak kayu itu, mendadak berisi sebuah kepala manusia, bahkan kepala putra si pecut emas Haunsan. Dapat diketahui bahwa Kiho menitipkan kotak kayu itu telah disertai dengan suatu rencana. Akan tetapi, bagaimana mungkin kepala manusia itu menimbulkan begitu banyak jago tangguh untuk merebutnya? Hati sebonet Nio semakin dikacaukan oleh teka-teki itu, sehingga membuatnya tidak dapat berpikir sama sekali. Begitu pula hati Lu Xin Kong. Setelah berpikir sejenak barulah dia berkata dengan perlahan-lahan. Pasti ada orang tertentu menghendaki kita bermusuhan. Karena itu dengan rencana ini menjebak diri kami. Entah kapan putramu dicelakai orang? Si pecut emas Hansan menghela nafas panjang dan menyaut. Kira-kira setengah bulan yang lalu, putra bungsuku mendadak hilang. Aku telah mencarinya ke sana kemari, namun sama sekali tiada kabar beritanya. Tiga hari kemudian, tiba-tiba muncul seseorang mengantar surat kemari, yang isinya menyatakan bahwa putraku telah dicelakai. Agak ganjil datangnya surat itu, maka dalam hati aku sudah tahu adanya gelagat ketidakberesan. Namun justru sama sekali aku tidak tahu siapa musuh tersebut. Oleh karena itu aku tidak mau menemui tamu dari manapun. Ketika kalian berdua datang, aku pun tidak mau bertemu. Siapa sangka putraku betul-betul telah dicelakai orang. Aaah. Ah, ah, ah. Sebelum menghembuskan nafas penghabisannya, istriku telah berpesan agar aku baik-baik menjaga kedua anak itu. Namun tidak disangka anak HOU justru telah binasa. Berkata sampai di situ Mendadak si pecut emas Hansan memukul meja, sehingga menimbulkan suara brak dan meja itu pun berlobang. Ketika mendengar penuturan itu, sebonet ni mau teringat. Akan putra kesayangannya yang juga dicelakai orang. Maka, air matanya pun tak terbendung lagi langsung meleleh. Han Tai Hiap, kami berdua pun mengalami musibah yang sama seperti, ucapannya terputus, karena mendadak sebonet Niu mau teringat sesuatu dan bertanya cepat. Han Tai Hiap, apakah mayat putramu telah ditemukan? Lu Sin Kong memandang istrinya. Kelihatannya dia agak menyesali istrinya yang mengajukan pertanyaan tersebut dalam keadaan begini, namun sebonet Niu sama sekali tidak menghiraukannya. Si pecut emas Han menghela nafas. Hingga saat ini, barulah ku ketahui dia sudah binasa tentunya belum menemukan mayatnya sahutnya. Kini Lu Sin Kong sudah mengerti, kenapa istrinya mengajukan pertanyaan tersebut. Hu Jin, maksudmu mayat yang di gudang batu di bawah tanah itu putra Hansan? Sebelum sebonet Nimar menyahut, si pecut emas Hansan sudah bercuriga. Lu Chong Piao tahu, apa katamu Lu Sin Kong segera menjawab. Ketika kami menerima titipan kotak kayu ini, justru terjadi berbagai macam urusan aneh Lu Sin Kong menutur tentang kejadian di dalam gudang batu di bawah tanah, juga mengenai mayat anak tanpa kepala. Makin mendengar penuturan itu, wajah si pecut emas Hon San makin tak sedap dipandang. Usai Lu Sin Kong menutur, si pecut emas Hon San membentak bertanya dengan sengit. Lu Chong Piao tahu, Maksudmu hanya kalian berdua yang dapat membuka pintu gudang batu itu? Lu Kong menutur sejujurnya, sebab dia merasa tak bersalah sama sekali dalam hal tersebut. Namun tak dinya namalah menimbulkan kecurigaan si pecut emas Haun San. Benar Lu Kong mengangguk memang hanya kami berdua yang dapat membuka gudang batu itu. Si pecut emas Haun San tertawa gila, kemudian berkata, tadi aku mengira salah tuduh, Tak taunya memang kalian berdua yang mencelakai putraku. Kenapa Han Tai hiap berkata demikian lu, Sin Kong mengerutkan kening. Si pecut emas Hansan menyahut dengan sengit. Kalau bukan kalian berdua yang mencelakai putraku, bagaimana mungkin mayat putraku berada di dalam gudang batu itu? Han tai hiap, itu adalah mayat putraku, luleng si pecut emas Hansan tertawa aneh. Kau tidak perlu mengemukakan alasan itu. Putra kalian itu pasti bersembunyi di suatu tempat. Setelah itu, kalian kemari untuk menipuku dengan cerita bohong. Hingga saat ini dan setelah berpikir lebih teliti, barulah Lu Sinkong dan Sebonet Nimar menyadari, bahwa orang yang menjebak mereka itu sungguh licik dan lihai. Sesudah menutur tentang kejadian di dalam gudang batu, mereka berdua malah menjadi tertuduh berat. Itu membuat Lu Kong tertegun, Lama sekali barulah. Berkata. Han Tai Hiap, kami berdua tiada permusuhan apapun denganmu. Lalu bagaimana mungkin kami mencelakai putramu? Terus terang, hingga saat ini kami masih mencurigai Bu Ye Iliok Chi sebagai pembunuh putra kami. Setelah urusan di sini beres, kami pun telah mengambil keputusan untuk berangkat ke Gobi dan Tiangchong, guna mengundang beberapa jago tangguh ke puncak Sian Jin Hang di Gunung Bu Yei San untuk membalas dendam. Baru usai berkata, mendadak terdengar suara blam, kemudian tampak seseorang menerjang ke dalam bagaikan angin puyuh. Begitu sampai di dalam, orang itu langsung membentak, Hansan, kau tidak mau membalas dendam kematian putramu? Ketiga orang itu segera memandang, ternyata yang menerjang ke dalam itu adalah seorang wanita tua berpakaian serba merah, wajahnya penuh diliputi kegusaran. Mereka bertiga mengenali wanita tua itu yang tidak lain adalah Hwee Hang Sian Kow. Tak lama gadis remaja itu pun sudah sampai di situ. Si pecut emas Han San segera bangkit berdiri. Hwee Hang Sian Kow, harap bersabar dulu. Dendam kematian putraku memang harus dibalas. Namun kini mereka berdua tetap menyangkal. Hwee Hang Sian Kou tertawa dingin. Tentunya mereka berdua tidak mau mengaku sebonet ni mau juga tertawa dingin. Kalau benar itu adalah perbuatan kami, kenapa kami tidak mengaku? Apakah kami takut padamu? Hwee Hang Sian Kou bersiul panjang, kemudian mendadak badannya bergerak. Ternyata dia telah melancarkan sebuah pukulan ke arah Sebonet Niu. Sebonet Niu mau juga bergerak cepat menangkis pukulan itu, maka terdengar suara blam. Mereka berdua termundur tiga langkah, dan lantai yang mereka injak pun sudah hancur. Begitu melihat mereka berdua sudah mulai bertarung, Lu Kong memandang ke sana kemari. Di dalam ruang itu terdapat empat orang, yang rata-rata berkepandaian tinggi. Lagi pula Hwee Hang Sian adalah mantan anggota Yanbun. Walau sudah secara resmi mengundurkan diri dari Yanbun, Namun hubungannya masih tetap baik dengan para jago tangguh di Yanbun. Sedangkan si pecut emas Hansan San amat luas pula pergaulannya. Apabila keempat orang itu bermusuhan, entah berapa banyak jago tangguh dalam rimba persilatan akan terseret ke dalamnya. Sedangkan Lu Xin Kong dan Sebonet Nimar masih harus berangkat ke Gunung Buyei San mencari Liok Chi Sian Sing untuk membuat perhitungan. Selain itu masih ada si Nabi Setan Sengling, Kim Kut Lo dan lainnya, tentunya mereka tidak akan menyudahi urusan itu begitu saja. Itu boleh dikatakan, seandainya urusan terus berlanjut. Pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan, bahkan akan terjadi banjir darah. Dalam hati Lu Xin Kong, justru muncul suatu bayangan. Oleh karena itu, segeralah dia membentak. Berhenti. Hwee Hang Sian Kou tertawa dingin kenapa harus berhenti. Lu Xin Kong tertegun lama sekali, kemudian barulah menyaut. Kami berdua memang tidak mencelakai putra Hansan, apakah kalian tidak percaya? Gadis remaja itu dan Hwe Hang Sian Xiankou menjawab hampir serentak. Tentunya tidak percaya. Kalau benar kami yang mencelakai putra Hansan, untuk apa kami masih mengantar kepala itu kemari? Bukankah bodoh sekali kata Lu Sin Kong? Apa yang dikatakan Lu Sin Kong memang masuk akal dan membuktikan bahwa diri mereka tidak bersalah sama sekali. Namun Hwe Hang Sian Xiankou justru salah tanggap. Bagus, bagus. Kalian berdua mencelakai orang, apakah tiada seorang pun mengetahuinya? Huh, tidak gampang kalian berdua membohongi kami. Tidak salah sambung gadis remaja itu. Kemungkinan besar mereka berdua kemari, berniat membunuhku dan ayah. Itu memang mungkin sahut Hwe Hang Sian Tapi mereka berdua tahu aku berada di sini, maka tidak berani turun tangan, hanya mencari alasan untuk mengundurkan diri saja. Mereka berdua guru dan murid saling menyahut, namun Lu Sin Kong tetap bersabar. Apabila dia tidak dapat menekan hawa amarahnya, niscaya keadaan akan bertambah kacau dan sulit teratasi lagi. Sebaliknya sebonet Nio sudah tidak dapat bersabar. Sehingga langsung mencaci. Kentut. Siapa takut padamu? Oh, Ya Hang Sian Kou tertawa sinis. Tentu. Tiga tahun yang lalu tiga buah pedangmu kutung, apakah kau sudah lupa? Selama ini, urusan tersebut masih terganjel dalam hati sebonet Nio, karena merupakan penghinaan bagi dirinya. Kini Hwe Hang Sian Kou mengungkitnya lagi, tentunya membangkitkan amarahnya sampai meluap-luap. Di saat itulah mendadak gadis remaja itu menambahkan. Guru, ditambah hari ini berarti empat buah pedang sudah kutung. Tambahan itu bagaikan api tersiram minyak, maka seketika meledaklah amarah sebunit Niu. Dia bersiul panjang sekaligus menggerakkan pedangnya yang sudah kutung itu. Pedang itu berkelebatan membentuk beberapa kuntum bunga menyerang Hwee Hang Sian Kou. Hwee Hang Sian Kou tertawa, lalu berkelit. Namun jurus Tian Lo Bong, jebakan langit dan bumi, yang digunakan sebonet Nimau itu merupakan jurus andalan yang amat lihai dan dahsyat. Begitu dikeluarkan, jurus itu menutup empat penjuru. Walau kini hanya menggunakan pedang buntung, tapi kedahsyatan dan kelihaian jurus tersebut tidak berkurang sedikit pun. Hwe Hang Xian Kou bertangan kosong, maka walau gesit gerakannya dan lihai ilmu pukulannya, tapi kewalahan juga menghadapi jurus itu. Bereet, lengan bajunya telah tersabet hingga kutung. Seketika juga Hwe Hang Sian Kou meloncat ke belakang sambil berseru. Ah sia, cepat berikan lihat Hwee Soh Sim Lun padaku. Ah cepat-cepat menyerahkan senjata itu kepada Hwee Hang Sian Kou. Sebunet ni mau justru tertawa dingin. Biarpun kau menggunakan senjata itu, aku tidak akan takut. Ucapan sebonet nimar membuat air muka Hwee Hang Sian Kou berubah. Beranikah kau mengadul wekang dengan kutandangnya Sebonet nimar mengibaskan tangannya. Pedang kutung itu melayang ke atas lalu menancap pada langit-langit ruang tersebut. Kenapa tidak berani? Hwee Hang Sian Kou mengembalikan lihat Hwee Soh Sim Lun kepada gadis remaja itu. Mereka berdua maju dua langkah, kemudian terdengar suara plak. Ternyata telapak tangan mereka telah menempel menjadi satu. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua memang pernah bertarung dengan senjata. HW Hang Sian memperoleh kemenangan karena menggunakan liat Hwee Soh Sim Lun mengenai lewekang mereka sudah pasti sama. Urusan itu telah lewat beberapa tahun, namun keadaan mereka berdua tetap seperti dulu. Yang satu bersifat seperti api menyala dan yang satu lagi bersifat berangasan. Sebunit Nio memang sengaja mencetuskan kata-kata tajam dan pedas, agar Hwe Hang Sian Kou tidak menggunakan senjata aneh itu, kemudian mereka akan mengadu ilmu pukulan atau Lue Kang. Kini mereka berdua sudah mulai mengadu Lue Kang. Itu sungguh membahayakan diri mereka, sebab akhirnya mereka berdua pasti akan sama-sama terluka. Menyaksikan itu, Lu Xin Kong berpaling untuk memandang si pecut emas Han San Seraya berkata, Han Tai Hiap, pernahkah kau berpikir bahwa urusan di antara kita berdua justru ada orang lain yang merencanakannya? Si pecut emas Han San adalah orang yang berpikiran luas dan jauh, maka hatinya tergerak ketika mendengar ucapan Lu Xin Kong. Setelah berpikir sejenak, barulah ia berkata, Lu Chong tahu, apa yang kau katakan memang tidak salah. Legalah hati Lu Sin Kong mendengar ucapan itu. Han Tai Hiap, aku kagum sekali atas pikiranmu yang amat luas. Pada dasarnya di antara kita sama sekali tidak terdapat permusuhan apapun. Hanya saja diperalat orang, sehingga membuat kita salah paham. Kini mereka berdua mati-matian mengadu Kang. Bagaimana kalau kita berdua melancarkan sebuah pukulan untuk memisahkan mereka? Baik. Tapi sebetulnya si pecut emas Hansan ingin mengatakan tentang sifat Hwee Hang Sian Kou, Lagi pula wanita tua itu telah menganggap Lu Sin Kong dan Sebonet Nio sebagai pembunuh, maka sulit sekali menjernihkannya. Di saat bersamaan, terdengarlah suara jeritan. Lu Sin Kong tersentak dan segera menoleh. Tampak Sebonet Neo mau terpental ke belakang tujuh delapan langkah. Wajah pucat pias dan mulutnya mengeluarkan darah, pertanda dia terluka dalam yang cukup parah. Hwee ha Hang Sian Kou tertawa sambil melangkah maju. Rupanya dia ingin menghantam sebunit Mio dengan pukulan dahsyat. Menyaksikan itu, cemaslah hati Lu Sin Kong. Maka dia membentak keras sekaligus menyambar goloknya yang ada di atas meja, kemudian mengeluarkan jurus Lo Chia No Hai, Lo Chia mengacau laut Goloknya berkelebatan mengarah Hwe Hang Sian Kou. Hwee Hang Sian cepat-cepat berkelit, tapi tetap terlambat sedikit. Sehingga bahunya tersabet oleh golok itu, dan darah segarnya mengucur seketika. Hwe Hang Sian membentak gusar. Ingin mengeroyok aku? Sebetulnya Lusin Kong sama sekali tidak mengerti bagaimana sebonet nih mau begitu gampang roboh. Dia segera mendekatinya. Terdengar sebonet Nimar mengeluarkan suara lemah. Sin Kong, kita, kita puluhan tahun menjadi suami istri, akan berakhir sampai di sini. Hati Lu Sin Kong seperti tersayat mendengar ucapan itu. Hujin, kenapa kau berkata begitu tanyanya? Sebonet Nimar tersenyum getir. Aku terkena pukulan Im Si Chiang dari si Nabi Setan Sengling. Ling. Di saat mengadul Wakang. Kang, racun itu pun menjalar sehingga membuat hawa murniku menjadi buyar, maka, aku terluka parah. Hujin, kita punya kiu coan siau hoantan, maka separah apapun lukamu, tidak jadi masalah, kata Lu Sin Wajah sebonet Nio berubah gusar. Sin itu adalah obat kepunyaan musuh, bagaimana mungkin kita memakannya bentaknya. Usai berkata begitu, Mulut Sebonet Nimar mengeluarkan darah lagi, dan nafasnya bertambah lemah. Kong, kau harus ingat. Kalau Leng Ji, anak Leng, belum mati, suruhlah membalaskan dendamku. Musuh kita adalah si Nabi Setan Sengling, dan beberapa orang ini. Hujin, Lu Sinkong baru memanggilnya, namun Sebonet Nio langsung memutuskan. Apabila Leng Ji telah binasa, mengenai... Dendam ini bergantung padamu suara sebonet Nio bertambah lemah kau, kau harus minta bantuan kepada pihak Gobi Pai untuk membalas dendam terhadap Buye Ilyok, Cisyan si pecut emas Hansan, San, Hwee Hang Sian Kou, gadis remaja itu dan si nabi setan Sengling. Tidak boleh tersisa satupun. Suara sebonet Nio yang makin lemah itu membuat si pecut emas Hansan menjadi cemas sekali. Cepat cek koki dia dua butir kiu coan siau huantan itu. Namun Lu Sin Kong sama sekali tidak mendengar suara seruan si pecut emas Haun San, dia hanya berdiri termangu-mangu di tempat bagaikan patung. Tiba-tiba terdengar suara terang, ternyata golok itu terlepas dari tangannya, tapi dia tetap berdiri mematung di tempat. Si pecut emas Haun San tertegun, kemudian memandang sebonet Niu. Sepasang mata wanita itu mendelik dan sepasang bola matanya redup tak bercahaya. Itu membuktikan bahwa sebonet niot telah mati. Begitu melihat sebonet Mio telah mati, hati si pecut emas Hansan tercekat. Urusan itu masih belum jelas, kini sebonet Mio malah telah mati. Tentunya urusan tersebut tidak akan dapat diselesaikan secara damai, pasti harus diselesaikan dengan genangan darah. Saat ini, Hwe Hang Sian Kou dan gadis remaja itu berdiam diri. Di ruang itu hanya terdengar suara desah nafas berat dari Lu Sin Kong. Walau Lu Sin Kong berdiri mematung, tapi di telinganya terus mendengung ucapan sebonet Niu. Sin Kong, kau harus ingat. Kalau Leng Ji belum mati, suruhlah membalaskan dendamku. Musuh kita adalah si Nabi Setan Sengling dan beberapa orang ini. Apabila Leng Ji telah binasa, kerenengenai dendam ini bergantung padamu. Kau harus minta bantuan kepada pihak Kobi Pai untuk membalas dendam terhadap Bu Ye Iliok Sing, si pecut emas Han San, Hwee Hang Kou, gadis remaja itu dan si nabi setan Seng Ling, tidak boleh tersisa satu pun. Suara itu terus berdengung di dalam telinga Lu Sin Kong, sehingga membuat kepalanya terasa mau pecah. Kini suara yang mendengung itu berubah menjadi satu ucapan. Balas dendam, balas dendam, tidak boleh tersisa satu pun, tidak boleh tersisa satu pun, mendadak lusin kong membalikan badannya. Sepasang matanya tampak membara, dan itu mengejutkan. Honsan yang bermaksud mengeliburnya sampai menyurut mundur dua langkah saat ini dalam hati Lu Xin Kong menyerupai selembar kertas putih yang terdapat tulisan darah balas dendam badannya bergoyang seperti dalam keadaan mabuk mendadak dia maju selangkah matanya menatap tajam pada si pecut emas San. sedangkan si pecut emas San tahu bagaimana perasaan Lu Xin Kong saat ini percuma menghiburnya tapi dia juga tidak bisa tinggal diam si pecut emas Hounsan tersenyum getir Lu Chong Piao tahu, aku pun percaya yang mencelakai putraku bukan kau, kita pasti terjebak ke dalam rencana orang. Lu Sin Kong tertegun mendengar ucapan itu. Setelah si pecut emas Han San usai berkata, mendadak dia tertawa gila. Suara tawa itu amat mengejutkan, membuat wajah orang lain langsung berubah. Tak larna, suara tawa itu berubah seperti suara tangisan, sehingga membuat Hwee Hang Sian Kou dan gadis remaja yang menuduhnya sebagai pembunuh, saat ini ikut tertegun Ketika Lu Kong mulai tertawa gila, badannya tetap berdiri mematung di tempat Di saat dia mulai mengeluarkan suara tangisan, sepasang tangannya ikut bergerak, kemudian membentak keras sambil menerjang ke arah si pecut emas Han San Sikap Lu Sin Kong tadi telah menimbulkan kecurigaan dalam hati si pecut emas Han San, maka dari tadi dia sudah bersiap-siap. Di saat Lu Xin Kong menerjang ke arahnya, dia cepat-cepat meloncat ke samping. Lu Xin Kong memang sudah seperti gila. Terjangannya membuat kakinya tidak bisa berhenti, maka ia menubruk sebuah kursi yang ada di hadapannya. Cas sepuluh jarinya menusuk ke dalam kursi itu, kemudian dia pun memeluk kursi itu erat-erat. Padahal sesungguhnya Lusin Kong berkepandaian amat tinggi, namun saat ini dia sangat berduka, sehingga menyebabkan hilang kesadarannya. Lagi pula dia pun telah lupa bahwa dirinya terkena hawa racun pukulan LMC Chiang. Karena kelewat batas mengerahkan luwakangnya, maka racun tersebut mulai menjalar mempengaruhi kesadarannya, sehingga membuatnya seperti orang gila. Berak kursi itu hancur berkeping-keping. Lu Sin Kong tertawa gelak, kemudian mendadak menubruk sebuah pilar. Buuk. Lalu memeluk pilar itu erat-erat sambil berteriak-teriak gusar, sepertinya pilar itu adalah musuh besarnya. Si pecut emas Hansan dan Hwee Hang Xian Kou saling memandang, kemudian si pecut emas Hansan berkata, Xian Kou. Kalau terus begitu nyawa Lucong tahu pasti melayang Biar bagaimanapun kita harus menyelamatkannya Walau Hwee Hang Sian Kou bersifat galak dan pemarah Namun tidak berhati jahat Lagi pula dia tergolong Pendekar wanita tingkatan tua yang amat terkenal Sedangkan reputasi Lucing Kong dalam rimba persilatan amat baik dan harum Bahkan juga murid Gobi Pai yang tidak menyucikan diri setelah sebunit Mio binasa, urusan yang telah membesar itu tidak boleh dibiarkan bertambah besar lagi. Oleh karena itu, Hwee Hang Sian Kou manggut-manggut. Tidak salah katanya. Mereka berdua maju serentak, kemudian Hwee Hang Sian Kou menjulurkan tangannya ingin menotok jalan darah Hukeng Keng Lu Sin Kong. Tapi mendadak berkelebat sosok bayangan kehadapan Hwee Hang Sian Kou, ternyata adalah gadis remaja itu. Guru panggilnya. Hwee Hang Sian Kow segera menarik kembali tangannya dan tanyanya. Ahsya, kau mau mengatakan apa wajah gadis remaja itu tampak serius? Guru, ayah. Kalau kalian menyelamatkannya, sebaliknya dia justru tidak akan melepaskan kalian. Untuk apa harus meninggalkan penyakit itu? Begitu mendengar perkataan itu, Hati si pecut emas Han dan Hwee Hang Sian tersentak. Mereka berdua menyadari, bahwa apa yang dikatakan Hong Giok Xia memang benar. Saat ini kalau Lu Sin Kong binasa, walau merasa tidak enak dalam hati karena tidak berusaha menyelamatkannya, namun justru melenyapkan seorang musuh tangguh. Apabila menyelamatkan Lu Sin Kong, mengenai kematian sebonet Nio, tentunya dia tidak akan menyudahi begitu saja. Lagi pula kalau urusan bertambah membengkak, sudah pasti akan menyeret Gobi Pai, Tiam Chong Pai serta kawan baik Lusin Kong dan Sebonet Nima ke dalam kancah dendam kesumat itu. Sesaat itu, mereka berdua berdiri mematung dengan pikiran kacau balau, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Lusin Kong masih terus memeluk pilar itu sambil memekik, bahkan mulai mengguncang-guncangkan pilar itu pula. Akan tetapi, berselang sesaat suara pekikannya kedengaran melemah, tenaganya tampak berkurang, dan wajah mulai berubah pucat kian tak sedap dipandang. Han Giok Sia tahu bahwa ajal Lu Sin Kong sudah berada di ambang pintu. Di saat itulah terdengar suara si pecut emas Han San. Sian Kou, apakah kita adalah orang semacam itu? Hwe Hang Sian Kou segera menyaut. Tentu bukan. Usai menyahut, dia bergerak cepat menotok jalan darah Hou Hiat di tubuh Lu Sin Kong. Saat ini, Lu Sin Kong telah kehilangan kesadarannya sama sekali. Dia memeluk pilar itu tapi dalam hati mengira, semua musuhnya telah berada dalam genggaman tangannya. Di depan matanya pun muncul bayangan musuhnya satu persatu. Liok Chi Xian Tia Chit Sang Jin, Han Hang Xiankou dan lainnya berada dalam telapak tangannya Maka dia berusaha membunuh mereka satu persatu pula Setelah Hwee Hang Xiankou Kou menotok jalan darahnya Lu Sin Kong diam tak bergerak lagi Si pecut emas Hang San segera melepaskan tangannya yang memeluk pilar tersebut Lalu membaringkannya ke lantai Hang San, Hwee Hang Sian Kou dan Hong Giyok Xia memandang pilar itu Seketika juga mulut gadis itu terengang lebar. Hansan dan Hwee Hang Sian Kou yang berkepandaian tinggi juga terbelalak menyaksikan itu. Ternyata di pilar itu terdapat bekas pelukan Lu Sin Kong yang cukup dalam. Itulah yang mengejutkan mereka bertiga. Ketika melihat Tayah dan gurunya menolong Lu Sin Kong, dalam hati Han Jiok merasa tidak senang, namun tidak berani bersuara. Sejak kecil, dia telah kehilangan ibu. Maka, si pecut emas amat memanjakannya sehingga membuat sifat gadis remaja itu menjadi agak kasar dan mau menang sendiri. Dia tidak tahu bahwa perbuatan Hanson dan Hwee Hang Xian Kou justru adalah perbuatan orang gagah. Setelah membaringkan Lusin Kong ke lantai, si pecut emas Honsan segera mengambil botol kristal dari dalam bajunya. Cepat-cepat dituangnya kedua butir obat Kiu cao An Xiao an Tan lalu dimasukkan ke dalam mulut Lu Sin Kong. Si pecut emas Han San dan Hwee Hang Sian Kou tahu, setelah makan obat itu, nyawa Lu Sin Kong pasti dapat diselamatkan, karena racun yang mengidap di dalam. Tubuhnya akan segera punah. Perlahan-lahan si pecut emas bangkit berdiri sambil menghela nafas panjang, setelah itu berkata, Ah Xia, Xian Kou, aku yakin Lu Chong Piao Tau tidak mungkin akan mencelakai orang tanpa sebab. Hwee Hang Xian Kou tidak menyaut. Hatinya yang keras sulit membuatnya membuka mulut untuk mengaku salah. Karena tidak membuka mulut, itu juga pertanda dan menyetujui perkataan Hon San. Namun Han Si justru berkata lain. Ayah, kalau bukan dia yang mencelakai adik, Bagaimana kepala adik bisa berada di dalam kotak kayu yang dibawanya itu? Si pecut emas Hansan menggeleng-gelengkan kepala. Itu sulit dikatakan kemudian dia memandang Hwee Hang Sian Kou Seraya berkata dengan wajah serius Sian Kou, kurasa rimba persilatan yang sudah tenang sekian lama, akan timbul petaka banjir darah. Kalaupun urusan kita dengan Lu Chong Piao telah jernih, tapi Godi, Tiam Chong, Liok Chi Sing, Tia Cik Song Jin dan lainnya pasti akan bertarung mati-matian. Hwee Hang Xiankou tetap diam saja. Si pecut emas Han San segera menutur tentang kejadian aneh di Lem Chong, berdasarkan apa yang didengarnya dari Lu Sin Kong. Mendengar penuturan itu, Hwee Hang Xiankou menghela nafas panjang, lalu berjalan mondar-mandir sejenak dan memandang Lu Sin Kong yang tergeletak di lantai. Wajah Lu Sin Kong tampak mulai memerah. Ketika dia baru mau membuka totokannya, mendadak terdengar suara blam di luar, menyusul terdengar pula suara bentakan seorang anak gadis. Siang hari bolong, pintu ditutup sampai begitu rapat, bahkan bilang tuan rumah tidak mau menemui tamu. Itu sungguh keterlaluan. Suara itu sirna, kemudian di tengah ruang itu muncul seorang gadis. Kemarahan Hwe Hang Ehang Xiankou bangkit kembali. Ketika melihat lebih jelas, ternyata gadis itu berparas cantik, namun tampak sepasang rantai pendek melekat di lengannya. Hwe Hang Ehang Xiankou tertegun. "Kau kemari juga ingin mencampuri urusan orang lain?" Gadis itu tertawa. "Sungguh di luar dugaan, Hwe Hang Ehang Xiankou juga berada di sini." Baru berkata sampai di situ dia pun melihat sebonet Neo dan Lusin Kong tergeletak di lantai. Air mukanya berubah, badannya bergerak ke arah sebonet Nio, sekaligus memeriksa nadinya. Begitu mengetahui sebun LT Nio sudah mati, gadis itu mendongakkan kepala. Wajahnya tampak kehijau-hijauan. Ia meloncat ke arah Lu Sin Kong, lalu bergerak cepat menepuk bahunya. Lu Sin Kong berteriak keras, kemudian meloncat bangun. Walau Lu Sin Kong telah makan obat Kiu cao An Xiao Tan, namun tenaganya telah terkuras habis, maka jatuh lagi di lantai. Gadis itu segera memapahnya bangun, lalu mendudukannya di kursi. Lu Sin Kong tertawa getir. Nona Tem, mau apa kau kemari? Gadis itu ternyata Tem Goatwa, yang pernah ditolong oleh Lu Sin Kong dan sebonet Nio di rumah Kim Kut Lo. Kening gadis itu berkerut-kerut, Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Seraya berkata, "Aku datang terlambat selangkah, Lu hujan telah mati." Ucapannya itu membuat semua orang tertegun, juga membuat air celu Sin Kong meleleh. Nona Tem, bagaimana kau tahu aku berada di sini? Tem goatwa menyaut, panjang sekali kalau dituturkan. Lebih baik kau ikut aku pergi dulu. Lu Sin Kong mencoba menghimpun hawa murninya. Kini dia telah merasa enakan lalu bangkit berdiri. Sepasang bola matanya penuh bergaris merah. Nona Tem, kau jangan bermain di air keruh ini, lagi pula sementara ini aku tidak bisa ikut kau pergi. Wajah Tem Goatwa tampak murung. Lu Chong Piao tahu, aku tahu maksudmu. Dendam Lu Hujin memang harus dibalas, namun kini kondisi badanmu sedemikian lemah. Di sini terdapat tiga orang, Jangan takut, mereka bertiga akan kabur. Terlambat beberapa hari tidak jadi masalah. Si pecut emas Hansan tertegun, bahkan hatinya tersentak. Gadis ini berdandan begitu aneh. Selama ini dia belum pernah bertemu. Menyaksikan sikap Hwee Hansiankou sepertinya mengenalinya. Berarti gadis tersebut mempunyai ayah atau saudara yang merupakan The King. Kuat. Di saat bersamaan. Hwee Hang Sian dan Hong Giok Sia justru tertawa dingin. Sedangkan Lu Sin Kong terus menatap ketiga orang itu, lama sekali barulah menghela nafas panjang. Baiklah. Biar mereka hidup beberapa hari. Lu Sin Kong berdiri di sisi Tem Go Atua. Ketika mereka mendekati mayat sebonet Nio, mendadak Hong Giok menghadang sambil menggoyang-goyangkan lihat Hwee Soh Sim Lun Lu Chong Piao tahu, Kau boleh pergi namun harus mengerti satu hal dalam hatimu. Walau kematian sebonet Nio disebabkan pukulan Im Si Chiang, tapi lantaran mengadu luakang dengan Hwee Hang Sian Kou, maka menimbulkan kejadian tragis itu. Akan tetapi, yang membawa Hwee Hang Sian Kou kemari, justru Hong Giok Xia, maka dapat dibayangkan betapa bencinya terhadap gadis itu. Minggir bentaknya. Kening Hong Yiok siap berkerut. Lu Chong Piao tahu, tahukah kau, kalau bukan ayah dan guru berusaha menolongmu, saat ini kau pasti sudah melancong ke alam baka. Ketika si pecut emas Han San dan Hwee Hang Sian Kou berusaha menyelamatkan nyawa Lu Sin Kong, dia justru dalam keadaan pingsan, maka tidak tahu akan hal itu. Walau Hong Yiok siap berkata sesungguhnya, namun bagaimana mungkin Lu Sin Kong mempercayainya? Lusin Kong tertawa gelak, hahaha. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada kalian berdua? Apa yang diucapkan Lusin Kong merupakan kebaikan, dan siapapun dapat mendengar itu. Wajah Han Xia merah padam. Binatang masih tahu membalas budi. Tak disangka kau yang begitu terkenal, malah tidak dapat dibandingkan dengan binatang. Tingkatan Lusin Kong dalam rimba persilatan tinggi sekali. Kebanyakan kaum rimba persilatan, pasti memberi hormat bila bertemu dengannya. Kini dia dicaci oleh Hon Xia, sehingga membuatnya tak dapat mengucapkan apapun saking gusarnya. Tem atau yang diam dari tadi segera membuka mulut dengan suara dalam. Nona Hon, kalau kau masih banyak mulut, aku tidak akan berlaku sungkan lagi terhadapmu Hon Xia. tertawa dingin. Lucu sekali. Siapa suruh kau berlaku sungkan terhadapku? Kedua gadis itu sama-sama berparas cantik, juga keras hati. Kini mereka berdua berdiri berhadap-hadapan, kelihatannya sudah bersiap untuk bertarung. Air muka Tem Goatwa berubah. Dia menatap Han Sia dengan tajam sekali seraya membentak. Kau mau minggir tidak? Han Sia tidak segera menyahut. Melainkan menuding Lu Sin Kong dengan lihat Hwe Soh Sim Lun tidak sulit menghendaki minggir, tapi dia harus mengucapkan terima kasih kepada ayah dan guru atas pertolongan mereka, barulah ku lepaskan kalian. Si pecut emas Han San segera menghardik Asia, tidak boleh. Sebetulnya Han San ingin mengatakan tidak boleh banyak urusan, namun sebelum dilanjutkan, Mendadak, HW Ehang Xiankou menarik ujung lengan bajunya seraya berbisik, "Hang tai hiap, sementara jangan mencegahnya." Si pecut emas, Han San, segera menoleh. Dilihatnya sepasang Metro HW Ehang Xiankou menyorot tajam mengarah Temgo Atwa. Hwee Hang Ehang Xiankou berkata, "Begitu, sudah pasti ada sebabnya, maka dia pun tidak banyak bicara lagi." Temgo goat tertawa dingin. Sebonetni mau telah binasa di sini. Kalau Lucong Piao atau tidak mengalami luka parah, aku pasti menyuruh kalian bertiga menggantikan nyawa Sebonetniu. Kini masih ada waktu beberapa hari, itu merupakan kesempatan kalian untuk minta bantuan.